Pak Baikuni belum datang ya? Maksudnya belum masuk ya? Belum hadir ya? Pak Arianto? Oh, iya, Bu. Pak Baikuni sedang ongoing nih, Bu. Oke, baik. Iya. Oke, adiknya dulu, Kay. Kamu bawa-bawa ke sini, bukan yang diiniin. Ah. Rasanya saya sudah dengar Pak Baikuni, suara Pak Baikuni.
Selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir di room Zoom meeting ini. Kita sambil menunggu pembicara kita bergabung di Zoom room ini. Jadi mohon maaf apabila ada keterlambatan dari kami. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada yang ingin menyiapkan sesuatu, entah itu buku catatan atau masih ingin ke toilet terlebih dahulu, dipersilakan. Jadi pada saat nanti pemaparan materi, teman-teman tidak tertinggal materi yang disampaikan oleh para pembicara. Sebelumnya juga selamat datang buat dosen-dosen Universitas Esa Unggul. Untuk video saat ini juga masih kita off-kan terlebih dahulu untuk kameranya. Nanti pada saat acara kita mulai, kamera akan kita on-kan secara menyeluruh. Seperti itu informasi dari kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum, Pak Bae. Udah bisa didengar belum ya? Udah, Pak. Suara udah bagus, Pak. Tadi kok susah ya masuknya? Maklum, Pak. Ruangan ini masih terbatas 100, Pak. Tadi Bapak masuk pas mau deket-deket 100, jadi agak susah masuknya. Oh, gitu. Oke. Sudah siap ya, Pak? Materi udah ada, Pak? Iya, makanya aku kan pakai handphone nih. Materinya ditolong diinin ya. Oke, siap, Pak. Mungkin dari anak HMJ mungkin bisa buka acara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita, ini suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran, Afan. Oh ya, baik Ibu. Ya baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara diskusi kesehatan masyarakat atau dikemas. Yang kali ini berjudul Peran Kesehatan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dalam Keadaan Sehat Walafiat. Lalu tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya hingga akhir zaman. Amin. Pertama-tama, saya perwakilan dari panitia ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir, dan juga selamat datang kepada para pembicara dan juga moderator kesempatan siang hari ini. Saya Afan Amida Kepriadi yang bertugas menjadi MC pada acara siang hari ini. Ya mati. Halo. Kita menunggu yang lain, Afan. Ya. Oh iya, baik, Bu. Ya, sembari menunggu yang lain. Kita coba. Pak Baikuni sudah bergabung. Sudah, Pak Baikuni sudah, Bu.
Sudah. Bu Weka, makasih banyak sudah diajak ke sini. Saya ngeliat Bu Weka cantik sekali. Bu Weka saya terima kasih banyak. Bapak Ikuni, terima kasih banyak. Tadi saya ikut konferensi pers kompak. Iya, iya. Tadi saya nggak ikut, malah saya nggak ikut tadi. Bu Weka yang ikut ya. Gimana iya. Kabar itu? Itunya konferensi seru. Seru-seru, banyak pertanyaan dari apa media. Oh gitu. Mudah-mudahan aja berhasil itu ya. Amin. Dan memang sebenarnya kan profesi Kesmas sebenarnya harus menonjol pada saat sekarang. Iya Bu, tapi kan ya tapikan-tapikan gitu kan ya. Tapikan-tapikan-tapikan gitu ya. Iya. Tapi nanti parts 19 nih, parts 19 ini yang benar-benar yang sudah dilakukan Pak Baikuni nih. Kemarin sempat ini kan apa namanya? Pak Adang marah itu di grup yang ada di grup apa fanpage-nya Yakmi itu. Dia mengatakan halo. Ya halo. Jadi Pak Adang mengatakan bahwa apa? Ketika ada yang mengatakan apa sih yang sudah dilakukan IAKMI, kemudian Pak Adang langsung menyebut banyak hal termasuk part 19 ini sudah DKI Pengda, pengurus daerah IAKMI DKI Jaya sudah melakukan banyak hal. Gitu. Makanya nanti Pak Baiko ini bisa sampaikan ini. Iya, makasih Bu Eka ya. Untuk Bu Eka, Pak Baik, Pak Arianto udah hadir nih? Udah hadir. Pak Arianto sudah hadir, oh, alhamdulillah. Selamat siang Pak Arianto, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu, selamat siang. Ya baik, langsung kita mulai aja acara. Kita langsung ke acara diskusi online pada hari ini. Yaitu dengan tema peran kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Diskusi online ini akan dipimpin oleh Ibu Dr. CSP WK Digunawan, MPH PhD, yang juga merupakan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Unggul. Baiklah, kepada Ibu WK, waktu dan tempat dipersilakan. Mas Alvan, maaf mau tanya, ini tidak ya? Ada ini tidak ada apa namanya pembukaan atau dari kaprodi atau apa, nggak perlu ya? Iya, tadi untuk kaprodi tidak bisa hadir, Bu, berhalangan hadir. Oke, baiklah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari bulan Ramadan ternyata kita tetap aktif, alhamdulillah, meskipun kita sekarang lebih sering daring ya, apa istilahnya itu, tapi secara digital, tapi ini cukup untuk cukup untuk kita untuk senantiasa aktif gitu ya dalam bulan Ramadan ini maupun masa wabah ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Pak Dr. Baikuni SKM MKes PhD yang nanti akan menyampaikan presentasi tentang bagaimana meningkatkan peran kesehatan masyarakat melalui strategi PARTS 19 dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah, saya bersyukur juga pada ini, selain berterima kasih pada IAKMI DKI, saya juga berterima kasih juga pada HMJ yang secara aktif membuat acara ini ya. Kemudian tema besarnya adalah peran kesehatan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae-nya Pak Baikuni ya, karena sebenarnya Pak Baikuni itu juga pernah mengajar di tempat kita ya, Avan. Ya, dulu, masa saya menjadi kaprodi, beliau mengajar juga. Nah, beliau adalah alumnus Universitas Indonesia, S1 dan S2, kemudian S3-nya dari Osaka University, ya. Dan Pak Baikuni ini sangat aktif ya. Jadi beliau
juga melakukan banyak riset ya dengan UNICEF ya, dengan berbagai lembaga lainnya, termasuk pernah juga program ke East Timor ya, waktu itu masih East Timor ya Pak Baikun ya. Bu, ya. Dengan UNDP. Oke. Dan kemudian banyak sekali juga yang sudah beliau publikasikan ya, riset-riset ya, kalian dapat membacanya ya, untuk meningkat nanti kalau apalagi kalau nanti Anda sudah mulai magang atau skripsi, maka Anda bisa membaca juga tulisan artikel yang ditulis oleh Pak Baikuni ya. Jadi itu beliau banyak sekali yang beliau sudah publikasikan. Demikian juga saat ini beliau masih terdaftar sebagai dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, baik, saya persilakan pada Pak Baikuni untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Baikuni. Terima kasih Bu Eka. Salam ketemu lagi Pak Arianto. Saya Pak Baikuni. Ini Pak Mbak Deavan itunya slide-nya saya kan udah kirim. Tolong. Saya pakai HP nih soalnya Bu Eka jadi ya agak susah jadinya. Oke, baik ya. Oke, tolong. Pak Arianto di Banten ya Pak Arianto ya? Saya ingat ya. Apa di mana ya? Di Jogja, Sleman. Oh, iya, tapi, orang Jogja ya. Ya. Ini mewakili Bu Agustin nih tadi pagi di pagi Bu Agustin. Iya, betul. Hah, Pak Arianto mewakili. Jogja gimana Pak Arianto? Ininya keadaannya. Jogja sih lagi concern ke klaster terbaru, Pak. Klaster Indogrosir namanya. Yang Sleman itu ya, Indogrosir Sleman itu ya. Tapi bagus, maksud saya Jogja relatif saya lihat memang apa karena ini ya, karena apa Sendiko Dawuh sama ya, pastinya jadi itu pastinya. Jadi bagus gitu, maksudnya bisa dibilang penanganan COVID-nya nanti kita bisa belajar Pak Arianto ya sampaikan itu apa saja ya, apa disiplinnya, betapa disiplinnya gitu loh masyarakat Jogja. Ah ya enggak juga, Bu. Sudah ramai Jogja sekarang jalan-jalan. Sekarang jalan-jalan. Berapa orang di sana kena, Pak, yang udah kasusnya? Kalau yang kasus positif itu sudah mencapai 200 orang, Pak. 200 orang. Itu klaster Indogrosir itu, Pak Baikuni. Oh gitu ya. Tambahan drastisnya di klaster Indogrosir memang. Yang klaster baru mudik dari Jakarta belum ada? Belum. Ah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan sudah ditahan sama Pak Baikuni itu, jadi nggak ada mudik. Aduh, nggak bisa. Orang Jogja kalau Lebaran mau ke pulang kampung semua ini. Itu saya nggak bisa, nggak mudik. Kata ayah ibu saya, sudah nggak usah ini, tenang-tenang saja di sana. Iya tuh. Bu Eka di Semarang ya? Enggak, kalau mertua di Jogja. Kalau mama papa lagi juga di Banjarmasin. Waduh. Oh, ya. Jogja di mana, Bu? Jogja, suami saya di Jetis 43. Oh, ya. Kota ya, Kota Madya masuk Kota Madya. Jetis 43. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Mohon maaf. Ini materi Pak Bayi sudah disiapkan. Baik, silakan Pak Baikuni. Materinya sudah nampak ini di layar. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Para mahasiswa sekalian, pemirsa, juga semua Bu Eka, juga teman-teman semua, saya akan mulai sedikit tentang PARC 19 as a concept, model, advocacy, and intervention. Slide. kok nggak kelihatan ya? Oh, nih. Oke, tadi slide lagi. Nggak kelihatan nih latar belakang. Nah, oke. Ini COVID sekarang di kita seperti ini keadaannya di Indonesia, yaitu kita nggak tahu sampai kapan puncaknya ya. Ada 18.496 itu per kemarin tuh saya ambil tuh, ya. Dari COVID-19 slide.
DKI Jakarta tuh merupakan provinsi pertama yang menerapkan PSBB berlaku mulai 10 April 2020. Nanti berhentinya 22 Mei 2020 ya. Lebaran tanggal 24-25 nih, Bu Eka. Jadi dikit lebaran udah dilepas kayaknya PSBB. Tapi saya baca tadi koran tadi, Pak Anies kayaknya akan memperpanjang satu periode lagi. Iya, satu periode lagi. Karena takut mungkin ya pada keluar dari daerah. Sini. Katanya sampai 8 Juni ya? Ya, tapi kalau diperpanjang pun saya lihat Bu Eka pemerintah gak akan kuat juga dananya gitu. Kekuatannya kan terbatas. Slide. Ini adalah beberapa hal dari koran-koran saya quote ya. Akibat ya daripada PSBB ini ya. Masyarakat kurang disiplin nih ya mematuhi ini. Ya meskipun ada penurunan kasus, tapi PSBB ini saya pikir ya secara struktural dia berhasil. Artinya dari pemerintahan ke bawah ya, dia berhasil jadi meliburkan sekolah, kampus-kampus, semuanya yang berhubungan dengan pemerintah bisa libur. Tapi secara kultural kemasyarakatan bisa dikatakan gagal. Kemarin press release kita di IAKMI Jakarta mengatakan sayangnya bisa gagal itu karena memang di tingkat RW siaga itu tidak diadakan pendekatan kultural, hanya struktural. Ya, jadi akhirnya masyarakat ignoransinya tinggi. Kalau kita lihat sekarang nih, jalanan udah macet nih Bu Eka. Di depan rumah saya udah macet lagi nih. Mungkin betul. Di rumah Bu Eka belum macet kali. Tapi saya udah macet nih Bu Eka. Udah, orang udah keluar nih. Untuk ngabuburit, udah mulai ngabuburit nih sekarang. Ya. Daerah Ciputat soalnya ya. Dekat saya daerah pasar. Saya daerah Ciluitan nih Bu. Ya, di Ciputat kantor saya. Oh bener-bener. Ya. Di situ deket udah padat ini. Lagi. Ya. Deket Kramat Jati itu ya. Ya, di situ udah rame tadi udah ini. Jadi ini yang berbahaya, jadi efektivitas PSBB ini kurang sempurna. Meskipun ada penurunan kasus, tapi nggak maksimal. Slide. Ini anggaran COVID di Jakarta itu sampai 3 triliun. Ya. Diambil dari dana Formula E katanya. Jadi dana yang 3 triliun ini ya nggak sampai nih ke kita, nih ke kita ke masyarakat ya. Kayak kita nggak tahu mungkin dananya mungkin untuk sembako atau segala macam ya. Sedangkan di negara sendiri punya dana 405 triliun ya, dianggarkan. Kalau kemarin kita melihat dari data Departemen Agama, tahun 1998 itu potensi zakat itu sebanyak 250 triliun lebih. Ya. Jadi setengahnya nih sebenarnya untuk zakat-zakat di bulan Ramadan itu potensinya kalau dikumpulkan segitu. Ya, tapi dia tidak dikumpulkan secara utuh kan. Tapi potensi sebenarnya besar untuk napas pemerintah ke depan. Slide. Ini Jakarta yang udah merah semua. Ya, kalau kita ke Jakarta sini, udah ini semua kita udah OTG nih, orang tanpa gejala ya. Jadi oleh sebab itu tidak boleh nih mahasiswa nih kalau yang dari luar ke Jakarta, di Jakarta udah keluar. Ya, itu diharapkan jangan sampai ada klaster Jakarta. Saya takut waktu nanti kita mudik nih rame-rame nih kan bandara udah dibuka nih Bu Eka. Nah, semua udah dibuka, itu horor sekarang kan jadinya kan. Dia pada bisa pindah ke klaster Jakarta. Slide. Nah, ini juga salah satunya saya pertanyakan juga kenapa rekrutmen SKM nggak ada di sini. Jadi mereka mengatakan SKM itu bisa masuk ke bagian yang namanya surveillance ya. Seharusnya spesifik kita diminta sebagai tenaga fasilitasi di lapangan. Slide. Nah, kita di PARS itu punya model prediksi ini. Slide. Kita ada yang hitung model ini. Ini dari awal kita kira-kira Maret tuh udah kita mulai penghitungan ini. Ini model-model awal kita. Sekarang perkiraan kita untuk Indonesia itu yang positif itu 534 per April dan 484 per Mei, ya kan? Ini per hari nih, ya. Dan ini akuransinya tinggi nih. Ya. Jadi mengikuti model ini nih, ya. Plus slide. Dan kurva ini juga sesuai nih kurvanya, ya. Dengan prediksi yang ada sekarang pemerintah lakukan, ya mencapai seperti ini. Kalau kita lihat tadi, itu kurva ini sesuai banget nih. Kalau kita periksa lagi apa yang disampaikan oleh pertama slide dari COVID itu, ya ini dia nih kurvanya. Yeah.
dia akan mengikuti ini. Slide. Jadi kita katakan prosesinya tinggi. Ini dari word meter, saya quote, bener kan, perharinya itu seperti pas kita prediksikan. Pas, pas. Kuliah. Ini seminar. Slide. Nah, sekarang kita bicara tadi model. Sekarang konsep partnya itu sendiri adalah slide. Nah, strategi perang akar rumput. Kenapa perang akar rumput? Itu adalah kita mengambil daripada keadaan darurat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, kita mengatakan ini adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi rakyat semuanya mesti digerakkan. Karena seperti ini, ya mereka dalam keadaan ya pertahanan ini agar bisa dilakukan di semua warga. Karena saya katakan sekali lagi, kalau misalnya kita melakukan pendekatan struktural, itu ada kegagalan. Karena yang sekarang kita perjuangkan adalah pendekatan-pendekatan kultural. Ya, di mana akar rumput ini, kita katakan kenapa perang, memang itu yang mesti dihimbau kepada masyarakat, bahwa saja ini nggak main-main, ini perang. Ya, artinya perlu disiplin, perlu kesabaran, dan perlu napas panjang. Nah, mungkin COVID ini mungkin ya, 7 bulan ke depan belum selesai dari sekarang. Ya, belum selesai karena kita belum lihat puncaknya. Nah, biasanya ekonominya lebih masif lagi tuh, bisa 7 tahun ke depan bisa sampai tuh minimum. Jadi mesti jangka panjang kita bermain. Kalau sekarang belum kelihatan, nanti di akhir-akhir COVID ini setahun, 2 tahun tuh akan kelihatan bisa bertahan nggak kita. Hanya oleh sebab itu dibikin parse ini meliputi semua, tak kata lihat ya. Right. Nah, kita turunkan parse itu sangat kesehatan masyarakat sekali ya. Kita mulai daripada 5 level prevention. Jadi mahasiswa kesehatan masyarakat ini ngerti nih, bahwasanya 5 level prevention itu sedemikian rupa mencakup semua. Jadi kita paham dulu kesehatan masyarakat itu nggak dipisah-pisah sebenarnya. Kalau dulu waktu kita kuliah nih, saya itu diajarin 5 hal ini dengan benar gitu. Kalau sekarang karena banyak jurusan dipisah, jadinya penekanan ini nggak bagus. Betul. Sekarang, seharusnya memang SKM adalah generalis. Nah, pada tingkat level akar rumput nih, Bu Weka, dia harusnya melakukan 5 hal ini dan dia harus bisa semuanya. Kalau misalnya yang turun cuma orang keseling aja dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oleh sebab itu orang gizi juga nggak bisa ngapain juga. Orang promkes juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi dia harus bisa semuanya. Itu yang diajarkan kita secara generalis sebenarnya. Gue kan dulu generalis juga ya mungkin ya. Zaman-zaman itu ya. Oke. Terus itu kegiatan promosi, yaitu program edukasi, sanitasi, yang kita mesti lakukan, kegiatan perlindungan khusus, untuk pengawasan, psikosocial distancing, kegiatan diagnosis dini berupa surveillance COVID yang kita harus lakukan, kegiatan disabilitas dan rehabilitasi itu berupa mitigasi dampak sosial ekonomi. Jadi 5 hal ini mesti ada di tingkat RW siaga. Slide. Nah ini ya yang akan disettle di tingkat RW siaga. Cuman kemampuan daripada kearifan lokal itu mesti kita pertimbangkan. Bahwasanya ada yang mungkin sudah bisa melakukan social distancing, ada yang belum. Baru mulai dari mitigasi dampak sosial, bagi-bagi sembako, segala macam. Oke, kita masuk dari mana aja. Karena ini kearifan lokal di tiap desa atau RW itu, kita nggak bisa kita pungkiri. Kemampuan mereka juga masing-masing. Tapi dengan adanya 5 level promotion prevention itu ada di bawah, di tingkat akar rumput, RW siaga atau desa, itu akan membuat disiplin masyarakat, awareness masyarakat, itu siap untuk menghadapi COVID ke depan. Makanya kita settle seperti ini. Slide. Nah, komponen part C19 itu ada partnership, community-based development, public health service, dan konsep perubahan berencana. Nah, ini dia nih. Jadi, saya bilang tadi konsep perubahan berencana. Ya, jadi, nggak sekali berubah, tapi bertahap. Partnership. Kita mesti lihat gandeng semua orang. Kita nggak bisa bermain sendiri. Ini namanya intercollaboration. Ya, artinya semua mesti bermain di situ, ada ID, ada PPNI, ada semua orang di situ. Ya. Terus community based development, apa community based development itu adalah menjadikan masyarakat itu menjadi subjek daripada ini sendiri, daripada perubahan itu.
jangan jadikan objek gitu. Kalau sekarang kan objek pendekatan struktural itu adalah menjadikan masyarakat itu adalah objeknya, tapi ini subjek ya. Terus di situ ada public health service ya. Slide. Sasarannya slide aja ya. Terus slide aja. Nah, intervensi nih kita lakukan. Tadi udah konsepnya, modelnya udah, sekarang intervensi. Di Tangsel kita udah punya model di 5 RW. Ya, di Tangsel. Slide. Nah, pertama ya, kita melakukan ini ya, itu yang mendukung itu sebenarnya community dulu dimulai. Ya, community dan akademisi. Jadi di Tangsel itu ada WIN, ada yang lain, itu bergerak. Jadi kalau misalnya SA Unggul punya model daerah model, di daerah sekeliling kampus itu bagus karena memang harus dimulai dari akademisi dan community. Karena kalau government itu biasanya belakangan, kalau udah jadi baru diikutan akademi community ini. Mulai dari situ. Slide. Kemudian pada tahap kedua yang menetapkan mini project penyiapan relawan itu juga masih akademisi dan community. Jadi relawan dari akademisi, community tempatnya wilayahnya persiap untuk menjadi model. Slide. Nah, kemudian eskalasi atau mercusuar baru bisnis dan government itu ikut. Jadi ada 3 tahap tuh. Jadi tahap pertama tadi ya untuk memulai terus settle segala macam rencananya ya berjalan tahap kedua. Nah, tahap ketiga setelah eskalasi dari 5 RW tadi yaitu bisa dieskalasi ke tingkat kabupaten ya atau wali kota. Jadi mesti punya daerah model. Kalau nggak punya daerah model nanti kita bicara di awang-awang konsepnya aja yang kita lihat. Slide. Nah, ini adalah cara-caranya ya kalau nanti anak mahasiswa kita mau nerapin parsi atau RW siaga COVID di tingkat level bawah, level RW ini caranya. Jadi akademi dan community digandeng, cari daerahnya, akademisinya bisa SA Unggul ya. Kemudian baru tahap ketiganya itu baru masif itu. Nanti kita replika itu di tempat-tempat seperti kelurahan-kelurahan lain segala macam. Kenapa kita melakukan hal ini? Kita mesti melakukan ini nih sekarang nih orang kesehatan masyarakat ini nggak main-main ini. Kalau kita nggak punya disiplin, ya, saya bilang ledakan pandemi yang akan datang ini setelah Lebaran ini akan menjadi masif nih. Bisa jadi saya nggak berharap ya. Kalau kita begini terus, ya itu bisa jadi seperti flu Spanish flu yang terjadi. Tercatat oleh waktu tahun 1930-an itu di Pulau Madura itu setengah penduduknya meninggal. Ya. Jadi ini nggak mau kita begitu. Jadi kita mesti punya satu konsep dasar, satu aplikasi dasar, satu replika dasar yang untuk dikembangkan oleh seluruh negara, di santero negara, ya, Sabang sampai Merauke. Slide. Ini strategi parse itu, ya. Kita udah melakukan pertama kita advokasi nih ya dari pimpinan daerah ternyata kita nggak bisa, dari lurah juga mereka juga nggak bisa, akhirnya kita yang ketiga dari RW. Jadi RW itu kita influence ya, akhirnya mereka bisa menginfluence lurahnya dan ke atas. Jadi memang dari bottom up jadinya, bukan top down ini ya, karena kalau top down pemerintah udah banyakkan kerjaan gitu ya, tapi kita membantu pemerintah lewat bottom up. Ya, dengan akar rumput ini kita ke atas untuk dukungan pemerintah. Slide aja itu. Ya. Nah, ini kita melakukan kegiatan partnership nih. Ya. Pembentukan tim siaga dari universitas, dari WIN pada saat itu, ya, Kecamatan Pamulang, kita gandeng. Terus kita juga melakukan koordinasi ya, untuk advokasi awal-awal itu dengan Bu Airin, ya, Wali Kota Tangsel, ya, kita lakukan juga. Tapi belum bisa juga kita gandeng karena bentuknya belum ada. Slide. Ini adalah termasuk di kelurahan Benda Baru yang kata kita akan settle ya kerjaan itu ya. Jadi kita ini di bawah ini kita bergabung sama dengan PPNI Tangsel. Ya, Pak Karyadi yang pakai baju merah itu dia double agent. Dia adalah staf di Yakmi Jakarta dan dia juga ketua PPNI Tangsel. Jadi kita gandeng berdua tuh. Ya, bekerja sama. Mereka memakai parsi di Tangsel, tapi tenaganya adalah tenaga dari keperawatan, dari kesehatan masyarakat gabung di sana. Slide. Masih koordinasi, ya, advokasi awal-awal itu kita kemana-mana nih kita cari.
kita terobos kemana-mana ya untuk melaksanakan ini, karena yang punya wilayah itu adalah wali kota dan jajarannya. Paling tidak kita kulo nuwun atau minta izin ya melakukan ini, meskipun kita tidak pada tingkat RW, kita juga tetap minta dukungan. Slide. Ini tim Villa Dago ya, ada 5, saya bilang gugus tugasnya ya, 5 RW udah kita lakukan ya, berjalan nih. Malah sekarang ini akan direplika hari Jumat ini, Pak Doni ya, kepala gugus tugas nasional akan meninjau wilayah ini dan akan mereplika melewati ya 800 ribu masjid di Indonesia. Jadi nanti base-nya akan dilihat ya dari masjid nih. Kebetulan karena di COVID ini di RW Siaga di Villa Dago ini base camp-nya di masjid, jadi mereka akan melebarkan fungsi sosial masjid untuk melakukan ini. Slide aja itu. Nah, ini adalah divisi pencegahan. Kenapa saya ditanya, Pak Baikuni itu nggak berbahaya tuh, nyemprot-nyemprot gitu. Nah, secara psikologis ya, masyarakat itu kalau udah mau begini, kita hanya bisa menginikan apa, melakukan satu pendampingan supaya yang disemprot bukan orang, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak disemprot begini, psikologis masyarakat waktu itu goyang. Kenapa orang disemprot, kita nggak disemprot? Seolah-olah ini adalah bagian daripada ini, bagian daripada satu obat terapis bagi masyarakat ya, untuk supaya kita bisa masuk. Nah, kita semprotkan daerah-daerah yang bukan manusia, apa, bukan manusia. Sorry. Slide. Ini kita influence juga di daerah Tangsel, daerah Villa Dago sana. Kalau Anda lihat, semuanya udah melakukan ini nih, di depannya ada ini. Di semua juga teman-teman melakukan ini. Ini adalah tempat-tempat cuci tangan ya. Jadi kita siapkan tempat itu ya, orang-orang di sana udah ngerti maksudnya harus cuci tangan kalau masuk atau keluar dari tempat-tempat seperti ini. Dan tempat-tempat dagang juga begitu. Jadi tidak ada yang lagi yang nongkrong di situ, mereka hanya membeli langsung pulang. Ini adalah pemeriksaan di gerbang yang masuk untuk 5 RW tersebut ya. Nah, kita lihat bagaimana ininya kesehatan mereka segala macam, diukur suhu agar jangan menjadi orang-orang yang OTG masuk ke situ. Right. Ini perlindungan khusus deh. Nah, ini juga ya tim, kita lihat timnya dari berbagai tim ya. Kita menggandeng Polri, menggandeng masyarakat juga ya, mereka bekerja sama bahu membahu untuk menghindari COVID ada di daerah ini, karena mereka udah sadar nih tingkat yang akan di Villa Dago itu daerah termasuk daerah elit. Ya, daerah elit di situ berarti tingkat literasi orang-orang itu tinggi, sehingga mereka nggak mau ya terinfeksi ini. Mereka udah settle. Tapi di sebelah sekelilingnya nggak semua juga itu adalah daerah elit. Di belakang-belakangnya ada daerah-daerah yang banyak rumah-rumah rakyat, rakyat jelata gitu. Ya, daerah-daerah miskin juga banyak. Right. Ini juga ya dibatasi semuanya. Ya, artinya di lockdown, bukan di lockdown ya, dilakukan pengawasan secara ketat untuk masuk ke wilayah RW. Slide. Ini juga diperiksa orang-orang yang lewat di situ. Ya, kalau yang nggak pakai APD, dikasih tahu bahwasannya ini penting. Polisi juga berperan di situ, polisi. Ya, jadi untuk kalau masyarakat supaya jangan sembarangan. Slide. Nah, kita juga punya sebenarnya sistem daripada surveillance COVID memakai asisten Android, tapi kita sekarang ini didampingi oleh sistem Android yang dikerjakan oleh perpaduan antara ITB, IPB, dan UI, namanya Kita Aman. Nah, kita punya sendiri, tapi Kita Aman juga kerjasama dengan kita untuk melakukan ini ya, di tingkat semua. Slide.
Ini adalah pendampingan dalam pengisian aplikasi screening monitoring. Masyarakat mesti di apa mesti didampingi untuk ini, ya. Karena nggak semua orang bisa melakukan pengisian aplikasi. Jadi kita relawan mesti turun memfasilitasi membantu masyarakat. Right. Nah, ini masih kegiatan-kegiatan ya di lapangan. Slide. Nah, rehabilitasi juga begitu. Saya berkatakan nggak semua orang di situ adalah orang-orang yang kaya raya. Ekonomi yang di bawah juga kita datengin. Itu kita secara aktif ya dari masjid ya mengumpulkan ala kadarnya ya sembako atau segala macam kita bagi-bagikan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung. Termasuk ada yang lewat juga begitu. Itu adalah kusir delman segala macam kita kasih ya, supaya dia ini apa dia juga terasa bahwa kita tuh memperhatikan orang-orang yang di belakang rumahnya itu di belakang dekat kompleks besar ini. Right. Sekarang kita udah terapin tapi untuk menerapin seperti itu nggak gampang. Kita punya timeline namanya itu. Kita udah mulai ini dari 25 Maret 2020 mengirim proposal RW Siaga kepada Dinas Kesehatan Jakarta. Jadi jauh sekali. Ya. Awal-awal orang belum melihat bahwasanya perang akar rumput ini, tingkat akar rumput terjadi, kita sudah ini. Pak Baikuni, mohon maaf, mic-nya ke mute Pak Baikuni. Pak Baikuni, halo Pak Baikuni. Sebentar Bu Weka. Ya. Oke, baik. Nah, udah lagi. Jadi dari tanggal 25 Maret itu kita udah mulai ya, melakukan hal ini. Ya. Jadi slide. Ini adalah proposalnya kita kirim ya, ke Dinas Kesehatan agar, maksudnya Dinas Kesehatan itu memberikan kita sedikit support untuk menjadi kan daerah model ya, paling tidak 3 atau 4 RW model, tapi ternyata kita seperti saya katakan ya government itu terakhir nggak bisa, dia nggak mengikuti itu atau dia tidak menerima itu. Right. Nah, awal-awal kita udah melakukan ini ya, kita udah mau lakukan RW siaga COVID ini pada tingkat level RW siaga. Di situ ada pemuka agama tugasnya apa, kader kesehatan tugasnya apa, ibu PKK ngapain, Pak RW sendiri ngapain, Hansip ngapain, dan komunitas juga ya udah mau ngapain ya. Ini adalah namanya parse di lapangan secara singkat ya, inilah yang diterapkan di Tangsel sebenarnya ya. Jadi semua masyarakat itu mesti bahu membahu mengerti bahwasanya ini masalah serius gitu, jadi dilibatkan intinya. Jadi ini adalah pendekatan kultural. Nah, sekarang yang di Tangsel itu akan direplika untuk ke 800 ribu masjid di Indonesia itu melalui dari pemuka agama atau tempat-tempat ibadah ini. Karena ternyata pendekatan struktural melalui RW itu kurang kuat. Ya. Karena kita berjuang dengan kultural. Slide. Tanggal 28 Maret membuat press release nih. Ya, bahwasanya waktu itu kita buat press release itu kenapa? Karena semua orang bergerak di hilir, yaitu di rumah sakit, isunya ke situ, rumah sakit lagi segala macam, sedangkan di hulunya nggak ada nih, makanya kita bermain ke hulu, kita meminta Anies Anies Baswedan untuk bermain ke hulu, yaitu RW siaga. Setelah diadakan press release ini mungkin didengar sama Pemda DKI ya, mereka akhirnya membuat serius di tingkat RW siaga ya sampai sekarang. Slide. Ini ininya press release-nya, slide aja. Slide. Nah, ini kita kalau buat press release itu agak keras, kita mengatakan di sini adalah mendesak waktu itu karena orang melihatnya waktu itu ke kuratif, ke hilir semua, hulunya tidak dilihat. Padahal yang di hilir itu jatuh korban dari medis, dari yang lain-lain itu ini sekali apa tinggi sekali. Nah, ini makanya kita lihat di hulu. Ini juga yang pemikiran kita, ini tingkat kesehatan di kita tuh spesies kesehatan kita itu enggak seperti di Amerika.
yang namanya COVID itu yang sembuh itu hanya sepertiga. Jadi dari tiga itu kurang daripada yang meninggal itu sepertiga. Dari tiga orang yang kena, mungkin hanya satu yang meninggal, dua yang sembuh. Jadi tingkat penyembuhan itu kalau udah kena COVID di Indonesia itu berbahaya, karena fasilitas kesehatan kita nggak sebagus Amerika, Singapura, dan lain-lain. Ya, jadi ini makanya yang paling cocok untuk kita ini memang berjuang di hulu, yaitu dengan community-based fighting. Yeah, right. Tanggal 30 Maret, melakukan sosialisasi parce, media massa. Kita gandeng media massanya, beberapa media massa flat yang kita gandeng, yaitu Kompas dan Republika, ya, melakukan liputan terhadap kita. Slide. Nah, kita juga punya jubir, ya, jubir kita yang beredar sampai sekarang ini TV-TV segala macam itu menggaungkan parce itu, karena itu memang konsep IAKMI, ya. Jadi perang akar rumput itu kita gaungkan, kita sosialisasikan kemana-mana opini masyarakat agar memang menuju ke situ. Ya, itu Pak Hermawan Saputra, dia melakukan itu. Ya, slide. Ini juga saya juga melakukan juga, ya, melalui sosialisasi, melalui webinar. Waktu itu pernah saya lakukan pada tanggal 2 April, seluruh Indonesia saya ajarin bagaimana community-based fighting di tingkat puskesmas. Itu parse di puskesmas, itu dihadiri sampai 1004 kepala puskesmas atau anggota puskesmas yang ada di seluruh Indonesia sampai Papua, ya, mendengarkan itu. Saya terangin ini 2 jam lebih itu waktu itu. Slide. Nah, ini 6 April kita membuat modeling, ya, modeling kita ternyata diakui juga oleh Pak Menko, ya. Karena ternyata selama ini IAKMI sebenarnya hanya itu advokasi, ternyata sekarang IAKMI itu udah turun dan membuat model juga, sekaligus juga IAKMI itu membuat, ya, intervensi lapangan. Biasanya kita advokasi, main advokasi kita, tapi sekarang intervensi lapangan kita lakukan, modeling kita lakukan. Right. Nah, terusnya kita buat rencana strategi, kita kirim lagi tuh ke Wagub Jakarta. Ini rencana strategi parsi kita dokumennya kita kirim. Begini, Pak, kalau misalnya kita mau bikin parsi di Jakarta, ini dokumennya. Kita kirim ke beliau. Slide. Dan juga kita tidak melupakan yang namanya urusan daripada hilir. Ya, itu kita berpartisipasi membagi, ya, ini kita beberapa donasi yang kita kumpulkan untuk memberi sanitizer dan alat pelindung ke Dinas Kesehatan Jakarta. Right. Ini adalah mulai nih direplika nih pelatihan tanggal 22 sampai 23 April itu untuk pelatihan parse di seluruh Indonesia nih, ya kan? Jadi TOT-nya itu sudah dilakukan oleh Pengda IAKMI, pengurus daerah IAKMI di 34 provinsi di Indonesia. Slide. Nah, ini kita melakukan webinar juga, advokasi waktu itu tanggal 24 Aprilnya. Terus kita melakukan webinar itu untuk advokasi Wagub. Waktu itu Wagub hadir, dia baru dipilih, ya. Nah, mereka jadi tahu bahwasanya memang ada parsi, ya, artinya ada community based fighting di tingkat bawah, ya, yang akan disiapkan dengan bentuk RW siaga. Ya. Slide. Nah, ini adalah pemodelnya. Ya, saya minta beliau, Pak Ibnu, untuk membuat model yang tadi, yang mungkin satu-satunya model. Mohon maaf, Bapak Baikuni, waktunya sudah habis. Iya, terus sebentar lagi. Okay. Pak Mamo Pipe ini terus saya buat untuk modeling dia dari model Jepang. Ini adalah program base-nya saya kirim slide. Terus. Bentar Bu Eka. Terus. Jadi sekarang nih kita juga melakukan donasi terus nih fundraising, ya, untuk establish relawan kita di Jakarta, ada 6 RW sekarang di Jakarta. Slide. Terus slide ini adalah Zoom meeting yang kita lakukan, aktif kita melakukan Zoom meeting. Nah, Zoom meeting kita itu sampai ke mancanegara. Tadi sebelum itu adalah itu four countries, ya, sharing about community based fighting. Jadi di Kanada, Jepang, Filipina, sama Indonesia nanti. Itu Jumat ini akan kita adakan. Slide.
slide. Ini press release lagi tentang mudik. Kita mengingatkan pemerintah untuk tidak masyarakat untuk tidak mudik. Ya, slide. Ini sekarang hari ini diadakan pelatihan relawan di NTT untuk Parsi nih, terang akar rumput ini ya, sebanyak 3.000 desa menghadiri nih ya untuk pelatihan ini hari ini juga. Hari ini pada slide. Saat yang sama. Iya, slide. Ini adalah nanti itu Bu Weka pada bulan Juni sekitar pertengahan itu akan ada tentang Parsi atau community based fighting, tukeran informasi antara Jepang dan Indonesia. Jadi ada 180 universitas Jepang akan bergabung ya ke kita untuk saling tukar tentang ini. Jadi saya sudah menggandeng community dalam bentuk community ini, community internasional saya gandeng. Ya, mungkin ini dibuka oleh Duta Besar Jepang nanti. Slide. Nah sekarang yang isu terakhirnya baru saja pagi tadi saya web Zoom meeting dengan gugus tugas nasional, yaitu akan mereplika yang di Tangsel itu sebanyak 800.000 masjid. Parsi itu, tapi bentuknya adalah judulnya jadi gini, menaikkan fungsi sosial masjid untuk COVID-19 ya, seperti itu. Makasih banyak Bu Eka, itu dari saya, maaf kalau udah kelewatan waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baikuni. Bagus sekali jadi presentasinya, mengingatkan kita kembali bahwa selama ini pada awal-awal memang konsentrasi baik pemerintah daerah itu lebih ke hilir, lebih ke kuratif, sehingga kebingungan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan kemudian bagus sekali jadi IAKMI sudah menginisiasi dengan mengingatkan kembali perlunya untuk pergi ke hulu, karena memang itulah tugas IAKMI, tugas kita semua sebenarnya. Kemudian Pak Baikuni juga mengingatkan tentang pemberdayaan masyarakat. Di sini mungkin bergabung juga Pak Ade ini, dosen pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Nah ini nanti mungkin Pak Ade juga mendengarkan. Nah kemudian itu. Jadi saya rasa Pak Baikuni tadi sudah tentang Parsi tadi. Pak Baikuni juga sampaikan pentingnya RT dan RW. Ya kita mengikutsertakan mereka. Jadi ada sense of belonging dari masyarakat untuk mereka mau berbuat. Dan Pak Baikuni sudah memulai tidak mencela mereka menyemprotkan disinfektan, tetapi kita mendampingi. Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Baikuni. Nanti kita akan berdiskusi. Kemudian saya akan membacakan Pak Arianto. Pak Arianto sebagai mewakili Bu Agustin sebagai Ketua IPTKMI. Nah. Pak Arianto sudah bergabung? Sudah, Bu. Ya. Oke, okay, baik. Saya tak nampak wajah Pak Arianto. Pak Arianto lahir di Sleman. Wah, ini ya. Pak Arianto ini sangat setia pada Sleman rupanya. Tidak kemana-mana, Bu. Ya, kemudian beliau juga sekolah juga di Politeknik Yogyakarta, S1 di Universitas Diponegoro, Semarang ya. Ya. Kemudian S2 dan S3 dari Universitas Gajah Mada. Oke. Kemudian banyak sekali yang sudah yang dipublikasikan oleh Pak Arianto ini juga. Jadi judulnya banyak sekali ya, saya tidak bisa membaca satu persatu karena saking banyaknya nih Pak Arianto. Ya, tetapi bahwa yang Pak Arianto sangat berpengalaman dalam mengetahui IPTKMI. Kalau saya generasinya Prof. Dus Pak Arianto, jadi saya bersama Prof. Dus dulu sama Pak Mas Bambang Wispriyono dulu. Iya. Tahun 2000 kita bikin IPTKMI di Bali sama Pak Hasbullah Tabrani, kemudian kita kita kemudian meneruskannya di Makassar di Mukernas pertama kali IPTKMI. Baik, saya persilakan pada Pak Arianto untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin untuk sharing PowerPoint saya biar lebih cepat nanti saya bisa ngeklik sendiri begitu. Iya, oke. Baik,
Mereka Pak Baikuni, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Sebenarnya mohon maaf, saya mewakili Bu Agustin nih. Karena tadi pagi tiba-tiba ada kontak dari sekretaris saya PT KMI untuk mewakili beliau. Ya, semampu saya akan menyampaikan peran mahasiswa dan perguruan tinggi dalam menghadapi wabah COVID-19. Saya pakai dua logo di sini, jadi ada IPT KMI dan IAKMI, karena sebenarnya doktrinnya sama antara saya dengan Pak Baikuni. Di akhir-akhir ini kita selalu, karena saya juga kebetulan pengurus Pengda IAKMI DIY, dan kami juga sering webinar dengan pimpinan pengurus pusat, dan sebenarnya isinya sama. Dan kami belajar banyak dengan parsinya Pengda DKI yang akhirnya bisa diadopsi di seluruh Indonesia ini. Saya juga termasuk salah satu peserta TOT. Nah, Bu Eka dan Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini saya mengambil dari yang dipaparkan oleh Pak Ede tadi, sudah disinggung oleh Pak Baikuni bahwa kita pernah menghadapi suatu kondisi yang buruk di tahun-tahun yang lalu, tahun sekitar 1918 sampai 1920, di mana ada namanya flu Spanish, dan kita berharap jangan sampai COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini jangan sampai seperti kejadian di tahun yang sebelumnya. Secara grafik saya hanya mengingatkan saja bahwa kita tidak boleh berlega hati, meskipun dari grafik ini ada penurunan sejak tanggal 14 ini ada turun, tapi angkanya masih terus, kecenderungannya masih terus meningkat. Jadi kalau dilihat kecenderungannya masih terus meningkat sampai dengan hari ini, tanggal 19 ini, dari gugus tugas nasional. Nah, saya ingin mengajak kepada dan apresiasi kepada Universitas Sa Unggul, khususnya Prodi Kesehatan Masyarakat yang sudah menginisiasi pertemuan atau diskusi sore ini, karena kita harus bersama-sama memperbanyak jejaring untuk menyadarkan bahwa masyarakat itu adalah garda terdepan, gitu ya. Jadi yang kalau ini sudah ada perubahan paradigma, ketika di awal-awal dulu tenaga medis adalah garda terdepan begitu, tapi seiring diskusi dan seiring perkembangan waktu akhirnya menjadi satu hampir-hampir menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa masyarakat itu adalah garda terdepan, karena yang bisa mencegah penularan penyakit atau yang bisa mencegah pertambahan kasus di Indonesia ini ya masyarakat. Sehingga institusi pendidikan termasuk di dalamnya para mahasiswa, para dosen merupakan bagian dari masyarakat. Jadi mari bersama-sama kita bergotong royong, bahu-membahu untuk menjadi garda dalam pencegahan penularan COVID ini. Yang perlu kita agak waspadai lagi bahwa di Indonesia itu sudah berubah menjadi community transmission. Ini juga disampaikan oleh IAKMI dan ini bisa diakses di website. Ya, yeah. Halo, Pak Arianto. Pak Arianto mendengar saya? Halo. Sambil menunggu yang hendak bertanya bisa di chat biar bisa private ke saya kalau mau, boleh juga, sehingga saya bisa membacanya. Pak Arianto? Pak Arianto itu apa, mikrofonnya Pak Arianto, maaf. Mikrofonnya. Tidak, Pak Arianto itu di unmute itu, ininya. Oke, baik. Sudah terdengar? Ya, sudah. Sudah. Sudah ya, okay. Sudah ya. Baik. Saya lanjutkan. Mohon maaf. Baik.
Baik, nah jadi di Indonesia khususnya sudah berubah bahwa sekarang ini berbasis komunitas, maka sangat penting sekali untuk melibatkan komunitas dan kelompok masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa, perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok yang lain. Tadi sudah dijabarkan. Ini sebuah penelitian saja yang menyebutkan bahwa ternyata interaksi komunitas juga menjadi salah satu penular. Ini ada satu pemodelan yang dibuat oleh Pak Denny dari Jawa Barat, Bu, kalau tahu, dulu Ketua Pengda Yakmi Jawa Barat, yeah. Saya ambil dari beliau. Ini seandainya tidak ada pengendalian, maka dari satu orang bisa menyebar sedemikian banyak. Tapi ketika ada satu pemutusan rantai, maka kita bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi sebenarnya memutuskan rantai penularan itu menjadi sangat penting sekali. Ini pemodelan-pemodelan saja. Ya. Nah, ini disampaikan oleh Pak Ede bahwa kita harus memutus rantai penularan. Ini ada triangle of epidemiology, gitu ya istilahnya begitu, segitiga epidemiologi. Ya, kita putus. Jadi antara agent dan host kalau bisa jangan sampai bertemu. Antara host dengan environment juga sebaiknya bisa terkendalikan, atau kontaknya, kalau misalnya environment-nya mengandung agent, maka host-nya yang harus waspada dan harus mempersiapkan diri atau harus mengantisipasinya. Demikian juga secara bersama-sama ketika kita bicara tentang community atau masyarakat, maka antara masyarakat satu dengan masyarakat komunitas yang lain harus mulai ada pembatasan dalam rangka untuk pemutusan rantai penularan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh secara parsial oleh satu lembaga saja, tidak mungkin, satu profesi tidak mungkin. Pasti harus melibatkan seluruh masyarakat, baik itu dari berbagai strata lah, mulai dari strata yang paling tinggi sampai dengan mungkin masyarakat yang ada di pedesaan atau di pelosok-pelosok. Nah, ini ada tiga langkah dalam manajemen epidemik dan pandemi, ada to prevent, to detect, dan to respond. Ini juga saya dapat dari pembelajaran ketika dengan pengurus pusat Yakmi, sehingga perlu saya sampaikan dalam rangka nanti menjadi dasar apa sih yang mungkin saya hanya memberi ide atau menyampaikan saja, siapa tahu itu bisa digunakan sebagai apa ya, upaya di institusi Universitas Esa Unggul. Nah, prinsipnya adalah proses cepat dan akurat. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Ini manajemen pandemi COVID, Pak Jokowi, Presiden kita sudah menyebutkan bahwa darurat kesehatan masyarakat. Meskipun yang kenyataannya agak pahit juga ya, karena ternyata tenaga kesehatan masyarakat pelibatannya belum maksimal menurut saya. Padahal kalau mungkin maksimal seperti Parsi ini bisa sudah diadopsi sejak dari kemarin misalnya begitu, mungkin sudah menghentikan laju peningkatan COVID ini mungkin sudah beberapa waktu yang lalu. Terus ada pembatasan sosial berskala besar begitu ya, PSBB. Pak Arianto, okay. Maaf. Ya. Rupanya Pak Arianto, rupanya ada apa namanya? Screen Bapak nggak nampak di sini, Pak. Oh, nggak nampak, Bu, ya? Iya. Oh, ya. Baik. Apa ditayangkan dari situ aja, Bu? Ditayangkan dari ya. Situ. Coba ya. dari Mas ini ya, Mas apa Farandi ya? Mas Farandi atau ya, ya. Labib? Ya, nanti saya yang share screen, Bu. Oke, baik. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Ini sebenarnya topik yang sangat menarik ya, karena benar-benar karena masyarakat ingin tahu, terutama mahasiswa, masyarakat. Ya, ya. Ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Baikuni juga pentingnya akademisi dan lingkungan komunitas di. Ya, ya. Apa sekitar kampus gitu kan, jadi dan mahasiswa gitu, jadi akademisian di sini di bersama mahasiswa, makanya ini Pak ini menarik gitu, jadi saya pikir rasanya di YouTube banyak, sudah cukup banyak ini yang di sini aja karena dibatasi 100 orang nih Pak. Sementara webinar saya dua kali webinar itu 700 Pak, 780-an. Oh, banyak Bu ya. Ya semoga ya. Penyebaran semangat. Ya. Semangat untuk penanganan COVID ini lebih cepat begitu. Betul. Iya. Ya. Karena prinsipnya memang sudah muncul Pak untuk screen. Iya, sudah muncul. Silakan Pak Arianto. Baik, nah. Ya, slide yang tadi Mas Farandi, Mas Labib.
slide yang sesudah, kayaknya sesudah ini, sesudah flu tadi. Kalau di saya masyarakat belum muncul. Masyarakat dari berbagai strata dengan tiga langkah tadi, tiga langkah. Ini pemodelannya muncul. Ya, pemodelan ya. Yang dari Jawa Barat ini ya Pak Arianto? Ya, ya. Oke. Okay. Ya. Mohon maaf, di saya malah belum muncul ya. Coba tak carinya dulu, Bu. Ini yang model yang di Jawa Barat, kalau di screen saya sudah nampak. Oh, di screen saya belum nampak. Screen saya masih tampilan awal, masih pembicara. Sebentar, ada masalah apa ya? Sudah di-share ya, Mas Farandi ya? Sudah ya, di-share ya? Sudah. Kalau yang atau awal-awal tadi muncul, Bu? Awal-awal muncul. Muncul. Oh, yang iya, awal iya. Tadi muncul. Okay. Yang awal sudah muncul sampai masyarakat adalah garda terdepan, itu sudah muncul. Baik. Kemudian, atau ya ini pemodelan. Kemudian tadi Pak Arianto sudah nyampaikan tentang epidemiologi, jadi tentang host, community, ya. Nggak apa-apa kalau gitu diteruskan aja Pak Arianto, jadi nanti nanti biar menyesuaikan Mas Labib menyesuaikan dengan ini. Ya, oh ya. Silakan. Baik, mohon maaf, ini ada kendala teknis karena saya tidak bisa melihat di layar. Sampai di slide ke-12, Mas Farandi, mungkin bisa dibantu ya. Ya ini yang tiga langkah itu to prevent, to detect, to respond. Oke, okay, berarti saya sampai di situ ya. Jadi to prevent, to detect, to respond. Ya, mungkin next slide berikutnya. Ya, tentang ini adalah sebuah gambaran manajemen pandemi COVID. Ya, yang ini sampai dengan semua tahapan sebenarnya melibatkan atau mempunyai unsur to prevent, to detect, to respond. Ya, mulai dari birokrasi, tenaga kesehatan masyarakat, itu semua punya peranan untuk melakukan to prevent, to detect, to respond. Baik, lanjut saja. Slide berikutnya. Langsung ke slide 16 yang judulnya Dual Mode Intervention. Ya, jadi kalau kita kelompokkan, itu ada dua moda dalam melakukan intervensi. Ini tentu saja melibatkan, harus ada unsur kebijakan yang dalam hal ini pemerintah dan jalur komando yang jelas, tegas, dan sinkron begitu. Karena terus terang kalau sudah sampai bicara ke masyarakat yang di bawah, itu kalau komando dari atas, perintah dari atas, atau instruksi kebijakan dari atas itu tidak jelas, itu sampai di bawah aplikasinya juga semakin bingung begitu. Nah, sementara yang nampak akhirnya adalah kita belum siap untuk menghadapi kondisi seperti ini. Tapi mungkin ada yang menyebut juga, ya ini bagian dari proses lah, karena memang kita baru menghadapi pandemi yang besar seperti ini di sekian tahun terakhir, itu baru sekarang ini. Nah, ini ada mikro intervensi dan makro intervensi. Mikro intervensi sebenarnya arahnya lebih ke peran serta masyarakat, di mana ada kita harus menggerakkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat yang sebenarnya sudah diajarkan sejak zaman dulu ya, jadi mulai dari cuci tangan dan seterusnya sampai dengan sekarang ada tren namanya physical distancing atau upaya yang harus dilakukan namanya physical, yang awalnya social distancing berubah menjadi physical distancing. Juga termasuk bagaimana mengintervensi para individu nanti sudah bisa terintervensi, meningkat kepada keluarga nanti baru bisa diharapkan bisa melakukan intervensi atau perubahan, atau ya mulai dari menyentuh ke pengetahuan, sikap, sampai akhirnya ke perilaku di dalam di kelompok masyarakat. Terus sudah dikembangkan juga berbagai macam aplikasi mobile phone, termasuk YAKMI sendiri juga mengembangkan melalui website Kita Aman, dan sudah dilatihkan begitu. Terus sektor kesehatan, pemulihan kesehatan yang menjadi micro intervention, dan macro intervention-nya itu bagaimana mempersiapkan langkah secara kebijakan, secara kewilayahan, misalkan
PSBB. Mungkin ada yang menyuarakan bagaimana kalau kita lockdown untuk sesaat dan lain sebagainya. Terus masing-masing daerah juga mempunyai sudah mempunyai dashboard masing-masing, sudah bisa membuat tampilan. Saya contohkan di DIY saja, sebenarnya setiap jam 4 sore kita sudah bisa mengupdate perkembangan kasus. Ya, misalkan per hari Lusa itu 200, hari kemarin 206, sudah meningkat 6 kasus positif. Hari ini nanti jam 4 sore kita update ada berapa kasus positif lagi. Ya, meskipun semakin melihat angka, kita juga semakin khawatir juga. Nanti kok meningkat terus begitu. Tapi itu sebuah keterbukaan informasi yang perlu sehingga menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga diri. Nah, berikutnya ini sebuah apa namanya, tadi saya ngutak-ngutak aja begitu, untuk apakah upaya di Indonesia sudah dilaksanakan? Ya, Indonesia sudah mengambil langkah mulai dari social distancing yang sekarang ini menjadi physical distancing. Terus mulai dari work from home, penggunaan masker, membatasi lalu lintas, tidak boleh mudik, dan lain-lain sebagainya yang menurut informasi ahli hukum itu ada lebih dari 20 produk hukum yang dihasilkan selama masa pandemi ini oleh negara kita. Apakah usaha ini berhasil? Ya, artinya secara usaha ada berhasil. Next slide, sampai di realita. Karena realitanya ya alhamdulillah Indonesia tidak terjadi seperti di Amerika dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi apakah itu sudah berhasil mengatasi COVID? Itu jawabnya belum. Karena memang next slide bahwa kita menghadapi suatu hal yang bahwa COVID itu penyebabnya adalah virus. Virus itu makhluknya sangat kecil, mikro hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron dan bisa menyebar kemana-mana dan apa penyebarannya cepat begitu. Terus next slide, sampai ke sifat virus, itu dapat berkembang biak apabila menemukan inang, dia langsung berkembang dengan cepat, sampai menyerobot metabolisme inang dan yang diinfeksinya, begitu ya. Terus akhirnya melihat dari yang sudah dilakukan Indonesia dan realita yang ada ini, maka ada satu ide, ini ide kebetulan dirumuskan bersama teman-teman di Jogja, begitu, bahwa kita perlu ada langkah-langkah dengan memahami karakteristik dari virus itu adalah kecepatan bertindak, disiplin, dan memotong rantai perkembangbiakan. Tapi ada catatan penting bahwa ketiga poin di atas tidak akan terlaksana tanpa partisipasi dari seluruh masyarakat. Kembali lagi, kembalinya adalah ke masalah masyarakat. Nah, next slide. Bertindak cepat itu kita tidak bisa melihat virus ini. Semakin lambat kita menangani, maka virus akan semakin kuat. Dan itu juga sudah didukung dengan pernyataan beberapa ahli virologi bahwa sudah mengalami mutasi virus ini. Begitu. Dan kalau dampaknya itu dibiarkan seperti ini terus, maka yang akan terbebani adalah di hilir, kalau tadi disebut, yaitu di tenaga medis. Sehingga sekarang sudah muncul kan, ada tenaga medis membawa kertas tulisannya Indonesia terserah begitu ya. Terus sudah muncul foto-foto mereka kelelahan duduk-duduk di foto, terus muncul tulisan-tulisan dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu yang perlu difikirkan agar karena di sehebat apapun di tenaga hilir itu juga terbatas, orangnya terbatas. Yang ahli itu misal katakanlah perawat itu juga jumlahnya terbatas, dokter juga jumlahnya terbatas. Nah, disiplin itu disiplin mematuhi protokol kesehatan, APD, cuci tangan dan lain sebagainya, PHPS lah, PHPS, germas atau upaya yang lainnya. Terus memotong rantai penularan itu bagaimana agar virus itu tidak menemukan inang baru. Nah, untuk next slide itu adalah peran mahasiswa ini yang saya modifikasi dari apa yang dituliskan oleh Ketua YAKMI, bahwa sebenarnya YAKMI sudah mempunyai strategi seperti ini. Terus kalau saya hanya mengusulkan sebenarnya untuk mahasiswa dan perguruan tinggi itu ada di yang paling bawah yang berwarna merah begitu, menjadi bagian aktif dari setiap upaya pencegahan atau memutus rantai penularan penyakit. Ya, ini kan ada strategi. Pak Edi sudah menuliskan ada 7 strategi paling tidak, mulai dari tidak ada kasus impor sampai pembentukan tim-tim khusus sampai dengan pemakaman. Ini kejadian di Sleman sekarang sudah ada surat edaran bupati khusus tentang pemakaman. Jadi pokoknya semua yang meninggal di masa COVID ini, baik dia ODP maupun tidak termasuk dalam kasus data COVID, tapi perlakuannya atau protokolnya menggunakan protokol keamanan yang
yang lebih daripada sebelumnya begitu. Nah, termasuk yang memandikan jenazah menggunakan hazmat dan sebagainya itu sudah akhirnya masing-masing kampung sekarang punya hazmat, Bu. Jadi salah satu pemberdayaan di Sleman khususnya masing-masing kampung punya hazmat dan punya tim pemakaman. Nah, ini nanti bisa dibaca Bapak dan Ibu, saya ke ininya. Jadi misalkan aplikasi dari yang strategi tadi, misalkan tidak ada kasus impor atau PSBB, ya untuk mahasiswa ya yang pasti jangan sampai menjadi penular penyakit. Ya itu ya. Jadi teman-teman mahasiswa termasuk para dosen termasuk saya juga begitu juga, mari kita menjadi tidak menjadi penular penyakit. Misalnya kalau saya di Jogja ya saya tidak berkunjung misalkan ke daerah lain karena apalagi yang di Jakarta ya, misalkan tidak mudik, tidak mengunjungi daerah lain, mungkin kalau bersilaturahmi sekarang ini ya dengan gaya baru kita menggunakan daring seperti ini, apalagi nanti musim lebaran dan lain sebagainya, itu yang harus di menjadi bagian dari apa namanya, mudah-mudahan dengan kita tidak menjadi penular itu menjadi salah satu upaya untuk memutuskan rantai penularan. Terus berperan aktif melakukan edukasi kepada masyarakat. Kalau mahasiswa pada kelompok sebaya. Jadi mahasiswa kesehatan kepada mahasiswa non kesehatan. Karena banyak sekali informasi yang berterbaran di apalagi melalui broadcast WA itu kan cepat sekali dan ada yang itu positif, ada yang itu ada tendensi tertentu, ada yang nah ini yang harus diberikan edukasi yang benar karena jangan sampai juga menimbulkan terutama pada teman-teman sebaya ya, karena kalau dengan sebayanya sesama mahasiswa itu kan komunikasinya bisa lebih baik gitu. Terus melaksanakan PHBS germas untuk diri pribadinya, terus physical distancing untuk apa dengan orang lain, terus menjadi relawan kalau memungkinkan, baik itu untuk melakukan tracing ODP maupun OTG orang tanpa gejala. Ini sebenarnya difasilitasi sudah oleh IAKMI yang kebetulan sudah membuat suatu software untuk pendataan begitu ya, atau semacam tracing itu bisa, bahkan itu laporannya harian. Mungkin tadi Pak Baikuni sebenarnya bisa lebih detail menjelaskan mengenai aplikasi website aplikasi Kita Aman itu. Terus membantu dalam kegiatan ketahanan pangan dan gizi, ya banyak juga teman-teman mahasiswa hima-hima kalau di Yogyakarta ini, saya melihat ada beberapa universitas yang dia yang UKM misalkan UKM Kerohaniawan yang kebetulan dipercaya untuk mengelola masjid kampus, dari sebagian pendanaan yang ada di situ itu digunakan untuk memberikan sembako atau memberikan ketahanan pangan dan gizi kepada mahasiswa sendiri maupun pada dosen, kepada yang terdampak terutama mahasiswa ya, dan masyarakat sekitar. Terus aktif menjadi relawan di masyarakat tempat tinggal. Saya hanya sharing saja bahwa karena kebetulan saya juga di masyarakat juga menjadi perwakilan masyarakat di desa, akhirnya ya terlibat di gugus desa, terlibat di gugus kampung, dusun. Kalau di kami dusun ya, kalau di Sleman itu kan tingkatannya bukan, kalau RW itu hampir tidak mempunyai peranan karena ada RT, RW, di atasnya kepala dusun. Nah, kepala dusun ini mungkin kalau di kota madya setara dengan RW. Kepala dusun, di atasnya kepala desa. Ya, terlibat aktif, akhirnya memberikan masukan, memberikan apalagi kalau ada ya seperti fenomena yang terjadi di sekitar saya misalnya begitu, lokasi untuk rapid diagnosis tes yang dilakukan untuk klaster Indogrosir itu hanya berjarak 1 km, tepatnya di gedung olahraga Kabupaten Sleman. Itu masyarakat sudah resah semuanya begitu. Jadi akhirnya apa yang bisa kita lakukan di sini, kita melakukan edukasi, memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan perguruan tinggi sebenarnya hampir relatif sama, di antaranya bagaimana mengedukasi masyarakat. Ya, banyak sih, ada melalui media, melalui para dosennya terjun langsung ke masyarakat dan apa memberikan informasi ke masyarakat, melakukan riset begitu ya, melakukan riset kait dengan COVID ini, terus memberlakukan aturan-aturan khususnya kalau di kampus, jangan sampai di kampus juga terjadi penularan misalkan, apalagi tapi kampus sudah sejak bulan Maret sebagian besar kampus sudah melaksanakan learn from home ya, school from home gitu. Ya. Pak Arianto, maaf 5 menit lagi ya, Pak. Siap, Bu.
Nah, untuk itu untuk yang to prevent, untuk yang to detect dan to respond itu saya tidak mempunyai jabaran yang lebih detail begitu, tetapi yang pasti mahasiswa dan perguruan tinggi itu mampu atau bisa membantu untuk menjadikan mengedukasi masyarakat terkaitannya dengan deteksi dini. Ya, mengarahkan memberitahu masyarakat bahwa ini ada software untuk deteksi dini. Karena sudah banyak ini, sudah banyak dikembangkan di masing-masing daerah. Masing-masing gugus tugas sudah membuat program seperti ini dan masyarakat bisa melakukan deteksi secara Halo. Apa ada ini jaringan ya? Jaringan, Bu. Halo. Terputus lagi sepertinya, Bu, untuk sambungan ya. Pak Arianto. Pak Arianto ya, Pak Arianto, maaf. Pak Arianto. Pak Arianto. Atau sementara menunggu adik-adik mahasiswa tolong memberi pertanyaan ya di chat room ya. Halo, Pak Arianto mendengar? Mas Labib, Mas Farandi. Iya, Bu. Itu memang Pak Arianto nggak kedengaran ya memang? Terputus atau gimana? Iya, kalau di saya sih, Mas, nih, untuk videonya Pak Arianto, untuk kameranya Pak Arianto, suaranya juga Pak Arianto masih belum muncul. Oh. Coba kalau gitu, apa ini saja mungkin, ya, kita langsung apa? Pertanyaan dulu ya Pak Arianto, biar ini dulu. Bisa di WhatsApp nggak Pak Arianto untuk bisa ini? Sedang di kontak Bu sama teman-teman HMJ. Oke, baik. Lagi dibantu untuk di kontak lagi. Oke, baik. Atau bisa nggak kita ya langsung ke pertanyaan dulu sambil menunggu? Boleh Bu, langsung silakan. Sambil saya coba kita panggil Pak Baik dulu. Iya Pak Baik ya. Pak Baikku nih, Assalamualaikum. Salam Bu, saya di belakang ya. Siap. Oke, baik. Pak Baikku nih rasanya sambil menunggu Pak Arianto, kita menjawab pertanyaan adik-adik dulu ya Pak. Oke, siap. Oke, baik. Ya, ini pertanyaannya bagus-bagus nih anak-anak ya. Oke, baik. Saya bacakan dari Kiki Megasari dari Stikes Hang Tuah Pekanbaru, Pak Baikuni. Dari Pekanbaru ini. Oh, keren. Jauh banget itu. Izin mengajukan pertanyaan. Pemerintah telah menghimbau bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, salah satu upaya dilakukan sebaiknya kita melakukan physical distancing agar dapat memutus mata rantai penularan. Namun kenyataannya banyak sekali yang berkerumun di mal dan di pusat perbelanjaan mendekati lebaran ini. Perihal PSBB yang telah dihimbau pemerintah yang telah kendor terlaksana. Bagaimana sebaiknya peran kita agar tidak semakin meningkat kasus COVID-19 ini terjadi nantinya pasca lebaran? Silakan Pak Baikuni. Saya jawab ya Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiki atas pertanyaannya dari jauh ya. Jadi gini sebenarnya, saya tadi ceritakan tentang ada dua pendekatan, pendekatan struktural dan kultural ya. Pendekatan struktural itu ya itu berhubungan dengan pemerintahan ya. Tapi pendekatan kultural itu berhubungan dengan kemasyarakatan. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda nih ya. Pemerintah berhasil melakukan pendekatan struktural
melalui peliburan kantor-kantor, melalui PSBB, jalan-jalan di Jakarta sepi, ya. Tapi pendekatan kultural tidak dilakukan, yaitu pendampingan tingkat masyarakat dengan pendidikan masyarakat, dengan parce tadi. Ya. Ini yang tidak dilakukan sebenarnya. Makanya ignoransi masyarakat, masyarakat banyak yang tidak mengerti, karena tingkat literasi masyarakat kita masih rendah. Nah, ini tugas kita adalah bagaimana kita membuat satu sistem yang bagus ya di tingkat RW siaga dengan memakai sistem yang tadi community based atau parsi tadi. Ya, lima hal itu mesti terjadi, yaitu namanya pendidikan, edukasi di tingkat masyarakat. Kalau di masyarakat tidak edukasi akan terus begini terus. Mereka tidak akan pernah juga akan peduli. Kita bukan negara luar. Kita adalah orang-orang yang baca tulisnya itu tidak banyak. Ya, kalau di luar negeri mereka bisa baca tulis dan mendengar, tapi di sini enggak. Ya, itu Bu WK. Jadi selama itu tidak dilakukan, pendekatan kultural tidak dilakukan, kita nggak akan pernah bisa menahan masyarakat untuk pergi ke mal-mal dan lain-lain. Dari situ ya. Jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Baiku. Ini rupanya Pak Arianto sudah bergabung lagi nih. Pak Arianto? Ya, Bu. Oke. Okay. Baik, silakan meneruskan, Pak Arianto. Ya, silakan meneruskan. Nanti kita kembali lagi gitu. Okay. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Jadi tadi sudah sampai slide hampir terakhir ya. Iya, hampir jadi terakhir. Di, kita sudah to respond ya. Ya, sudah to respond. Terus setelah itu, intinya kalau untuk to respond hampir intinya bagaimana mari kita berperan serta aktif sebagai mahasiswa maupun sebagai perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ketangguhan masyarakat begitu ya. Kalau misalkan punya koneksi jalur penguatan ke puskesmas, mari kita kuatkan. Misalnya ada alumni kita, ada siapa, mungkin kita juga bagian dari tenaga ahli di instansi tersebut, di puskesmas, di rumah sakit, atau di masyarakat, itu kita kuatkan, karena memang kita harus membangun ketangguhan masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan, jadi intinya hampir sama dengan apa yang sudah didiskusikan sebelumnya, bahwa peran masyarakat itu menjadi sangat penting sekali. Masyarakat di dalamnya ada termasuk mahasiswa dan perguruan tinggi, yang harus bergerak bersama-sama karena pandemi ini saya yakin bisa diatasi dengan kita mempunyai satu langkah gerak dan komitmen yang sama begitu. Terus masih sangat diperlukan inovasi-inovasi dalam mengedukasi masyarakat mulai dari metode media dan lain sebagainya, dan juga hasil riset mengenai COVID ini juga sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa khususnya bisa di samping untuk memperkaya profil pribadi juga bisa memberikan kontribusi yang besar untuk keilmuan yang kaitannya dengan penanganan atau pencegahan COVID dari sisi public health khususnya dari sisi kesehatan masyarakat. Mungkin itu Bu Eka yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini putus-putus karena ada trouble teknis. Terima kasih, saya pindah ke handphone ini, jadi sudah agak lebih lancar. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, Pak Arianto. Bagus sekali. Jadi, mengingatkan kembali how to prevent, how to detect, how to respond. Dan sekali lagi juga, Pak Arianto juga mengingatkan bahwa masyarakatlah adalah garda terdepan. Karena kalau sudah sampai di kuratif, sudah sampai di rumah sakit, di dokter, di nurse, itu sudah hilir, sudah sangat mahal biayanya dan harapan hidupnya juga ya begitu. Jadi maksudnya ya, tapi ya kita masih selalu tetap berpositif, selalu tetap berharap yang terbaik dari Allah. Bulan baik ini banyak berdoa kita. Amin. Jadi kalau Pak Baiku nih tadi mengingatkan tentang 5 level prevention, sementara Pak Arianto tentang 3 langkah itu, dan mengingatkan juga bahwa sebenarnya kita bisa mendekati melalui mungkin spiritual atau budaya ya dalam PHBS dan Germas ini, seperti misalnya bahwa di umpamanya karena kita mayoritas masyarakat muslim itu sebenarnya ada ajakan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, ya, seyogyanya ya. Jadi mungkin pesan ini juga mungkin antara mahasiswa kesehatan ke non kesehatan diingatkan kembali bahwa sebenarnya pesan itu sudah lama dan memang ada jarak ini rupanya antara kognitif atau pengetahuan dengan implementasi ya Pak Arianto ya. Jadi pengetahuan sudah bagus, tapi ternyata praktisnya atau implementasinya
tidak sesuai dengan pengetahuannya. Oke, baik, saya akan bacakan tadi pertanyaan ya, kita ke pertanyaan sekarang ya Pak Arianto ya. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih banyak karena bagus sekali ya. Saya akan bacakan tadi, saya membacakan dari Bu Kiki Stikes Pekanbaru, Mbak Kiki ya, Mbak Kiki Stikes Pekanbaru yang bertanya tentang ini Pak. Tadi sudah dijawab oleh Pak Beguni ya. Tapi mungkin ada pandangan juga dari Pak Arianto bahwa bagaimana caranya supaya ini yang masyarakat ini yang malah justru memenuhi mall dan pusat belanja menjelang Lebaran ini. Gitu. Oke, jadi ini padahal sudah ada ketentuan pemerintah, sudah ada ketentuan untuk social distancing itu sampai televisi itu mulai dari hampir semua televisi. Itu pesan-pesan itu kemudian bahkan muncul di Netflix itu, muncul pesan itu. Tetapi kok maksudnya kemudian ya semua TV, radio juga begitu. Kalau saya nonton radio El Sinta, mendengarkan radio El Sinta disampaikan itu, tetapi kok masih saja. Nah, ini apa yang harus kita lakukan, Pak Arianto? Silakan. Apa ini Pak Arianto? Silakan Pak, kalau Bapak mau memberikan ini tanggapan. Ini dari Pekanbaru loh Pak Arianto. Iya. Yang banyak. Iya, Bu. Iya. Ada kolega kita di situ, ada Bu Emi dan Pak Nopriyadi ya, Pak Menteri sekarang di UNRI. Begini, jadi kalau menurut pendapat saya ini adalah ya apa ya? Tantangan yang sangat luar biasa untuk profesi kita, kesehatan masyarakat khususnya, kaitannya dengan ternyata upaya promotif preventif yang tergambar di teori ketika di kelas itu sepertinya gampang begitu. Oh, teori PSP, pengetahuan sikap pelaku, nanti kalau pengetahuannya baik, sikapnya jadi baik, pengetahuannya jadi baik, gitu ya. Dan di riset-riset itu, penelitian skripsi mahasiswa itu juga, ini banyak mahasiswa ini, di mahasiswa itu juga jadi favorit kan, pengetahuan tentang sikap, biasa hasilnya ada hubungan gitu kan. Tapi ternyata untuk sekarang ini, kita menghadapi kenyataan yang luar biasa. Kita sudah istilahnya mengupayakan atau mengedukasi masyarakat itu, ya menurut saya sudah, meskipun ya mungkin perlu ditingkatkan terus, tapi sudah banyak sekali, tapi ternyata masyarakat masih apa namanya mengabaikan itu. Kalau misalnya memungkinkan, salah satu cara untuk memaksa perubahan perilaku itu adalah penegakan regulasi sebenarnya. Nah tinggal komando di atas kita ini, disampaikan ya, makro intervensi saya melihat, ya. Ya, kalau saya melihat begini Bu, karena mohon maaf ini karena kita ini sekarang kan ada namanya otonomi daerah, ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah dan sebagainya. Sehingga ketika masing-masing daerah itu tidak, kepala daerah tidak mempunyai pemahaman yang sama, maka ini akan menjadi problem di kita. Ini agak melebar sedikit ya. Saya contoh kasus saja begitu. Ketika awal-awal dulu sekitar pertengahan bulan Maret semua sudah sangat heboh, bahkan sudah opsi lockdown itu sudah menjadi gaung yang kuat begitu. Tapi ngarso dalem, Pak Gubernur DIY justru dengan santainya konferensi pers di YouTube juga begitu, bahwa saya didatangi pedagang kecil, terus sambat ke saya, kalau nanti saya nggak bisa jualan bagaimana Pak Sultan. Akhirnya muncul kebijakan yang di Yogyakarta ya landai-landai saja begitu. Artinya mungkin ada yang lebih ketat, misalnya kayak di Papua, karena menyadari bahwa di Papua itu kalau sampai ada kasus, mereka akan kesulitan mengobati karena SDM-nya juga terbatas dan sebagainya. Pemerintahnya menyadari itu, akhirnya Papua ketat pokoknya begitu. Nah, itu memang sangat penting, Bu. Kalau saya merasa, misalkan sudah menetapkan kebijakan bahwa membatasi aktivitas, ya memang harus ditegakkan. Itulah, Bu, karena harusnya gimana ya? Disiplin ya. Iya. Membangun kedisiplinan itu butuh kesadaran. Nah, kalau kesadaran mungkin ditegakkan dengan regulasi lah. Gitu. Tidak ada mungkin. Kalau di beberapa cerita di luar negeri kan, kemarin saya mengikuti webinar alumni FKM Undip yang ada di negara-negara lain itu, mereka menerapkannya sistem denda. Gitu. Jadi
Kalau Singapura kalau itu keluar, sistem denda memang. Ya, ya. Kalau keluar rumah tanpa alasan yang jelas, kalau beli sembako dan sebagainya atau ke toko beli sembako itu masih tidak apa, tapi kalau misal tanpa alasan yang jelas maka denda dan dendanya itu memberatkan begitu. Nah, kalau Indonesia ini kan orientasinya saya lihat itu pemberian insentif. Jadi kalau mau di rumah, mau di lockdown atau mau di PSBB nanti dikasih sembako. Mungkin itu aja Bu yang. Mungkin Pak Baikuni lebih ahli kalau lebih dekat dengan pemerintah pusat. Ibu juga Bu Eka kan bisa advokasi lebih ke pusat. Tapi itu sih okay. Kalau saya melihat kalau misal kalau enggak ya mungkin terapan denda atau bagaimana. Ya, ya, setuju Pak Arianto. Ya, kalau kita mungkin Pemda kita ini agak nggak tegaan ya untuk bikin denda-denda nanti orang BPJS naik aja orang cuma berapa ribu gitu kan orang sudah teriak-teriak, apalagi denda. Oke, baik. Nah, baik, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Baikuni sama Pak Arianto ya, nanti silakan menjawabnya ya. Jadi dari Siti Nur Rahmawati, mahasiswa Kesmas Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, dia saya melihat berita terkait pemerintah tidak akan menyampaikan informasi kasus, hanya menyampaikan ODP dan PDP saja. Nah, apakah kebijakan tersebut akan efektif untuk membuat masyarakat tidak cemas? Lalu bagaimana peran masyarakat seharusnya jika memang pemerintah tidak menyampaikan kasus kembali? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Silakan Pak Baikuni. Atau Pak Arianto, silakan. Pak Baikuni dulu deh. Pak Baikuni? Halo, Pak Arianto dulu deh, Pak Arianto dulu. Ya, oke, baik Pak Arianto. Silakan, silakan. Ya, jadi saya juga terkejut terus terang mendengar berita tersebut begitu. Artinya ya, Pak Yuri ya disampaikan Pak Yuri waktu itu. Ya, menurut saya perlu ada penjelasan yang detail kenapa. Mungkin sudah detail tapi kan kalau di media kan biasa nanti terus dipotong-potong begitu. Tapi mungkin perlu penjelasan detail kenapa data tersebut menjadi tidak diinformasikan karena zamannya sudah zaman seperti ini, Bu. Artinya zamannya kan sekarang zaman yang sangat transparansi dan kita tidak bisa terbuka. Dan kita juga tidak bisa mengungkiri bahwa kita ini kan sudah dilatih demokrasi dan lain sebagainya menyuarakan pendapat. Jadi ya mau tidak mau pemerintah memang harus siap. Kalau menurut saya sih harus tetap terbuka meskipun himbauan atau bagaimana menenangkan masyarakat itu juga harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja, tapi juga oleh kita juga, begitu bahwa ini kondisinya seperti ini, artinya kalau dulu istilah IAKMI pertama kali muncul itu yang dimunculkan adalah waspada, iya, panik, jangan, begitu. Jadi kita tetap harus waspada karena ini satu masalah besar, pandemi yang menimpa kita semua, tapi jangan sampai ada kepanikan. Karena kalau menurut teori K3 semakin panik itu resikonya semakin bertambah begitu Bu. Jadi entah resiko apa begitu. Nah kira-kira itu Bu. Jadi kalau menurut saya kebijakan pemerintah menyampaikan seperti itu harus ada penjelasan yang lebih detail. Sebenarnya maksud tidak mempublikasi data itu apakah mempublikasi ke publik atau kalau para ilmuwan-ilmuwan tetap bisa mengakses begitu. Mungkin dosen tetap bisa mengakses karena kepentingannya untuk mengembangkan riset ya. Tapi untuk masyarakat awam agar tidak kaget banget atau tidak shock banget itu mungkin bisa dibatasi. Mungkin tidak mempublish tapi membatasi data sebenarnya. Menurut saya itu Bu. Terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih Pak Arianto. Kalau misalnya saya lihat juga Pusdatin itu Pak Didi ya, Pak Didi Budianto, Pak Dr. Didi Budianto itu sudah mengupload semuanya ke big data juga katanya. Ya, data itu bisa diakses oleh oleh yang berkepentingan, oleh yang mampu mengakses. Artinya kalau masyarakat awam. Iya, jadi untuk kepentingan penelitian juga. Tapi ya itu tadi. Jadi sudah langsung begitu data langsung diupload ke big data. Silakan Pak Baikuni, pendapat Pak Baikuni silakan. Oke, makasih Bu Eka. Pendapat Pak Arianto ini sejalan dengan saya nih sebenarnya, ya kan? Makanya saya tanya Pak Arianto dulu bagaimana pendapatnya. Tapi sebenarnya ya kalau zaman sekarang ini meskipun data itu nggak dilaporkan, tapi kan orang-orang luar juga mencatat seperti World Meter dan lain-lainnya. Ya, masyarakat dengan mudah akan bisa melihat yang namanya
keadaan Indonesia gitu. Itu nggak bisa ditutup-tutupin. Ini bukan tahun-tahun 90-an gitu, di mana koran itu terbatas hanya dalam bentuk paper. Sekarang udah website semuanya. Kita udah bisa terbuka semua. Pun kalau itu ditahan oleh pemerintah, di Twitter akan mulai yang ya yang aneh-aneh akan keluar. Di Facebook segala macam media itu udah besar. Jadi nggak bisa juga. Hal ini harusnya pemerintah nggak menyampaikan hal ini karena percuma juga dia pemerintah membuat seperti itu, bahwasanya itu ditahan. Yang kita takutkan sebenarnya ya, Bu Eka, adalah underreported cases ini nih, underreported cases. Iya. Nah, kita nggak tahu nih di Indonesia ini apa benar yang seperti ditampilkan sedemikian rupa tadi yang saya quote pertama di COVID itu. Tapi orang banyak di luar negeri mengatakan prediksinya nggak seperti itu. Itu adalah cuma fenomena gunung es. Mungkin bisa dikali 50 dari itu segala macam. Ini ya ke depan yang saya takutin ya dari orang luar negeri. Bu Eka nanti nggak bisa keluar negeri, Bu. Kenapa? Orang luar negeri takut sama Bu Eka. Karena Bu Eka OTG. Orang Indonesia itu akan diprotek untuk keluar. Karena yang sekarang aja virus itu menurut lembaga kita, lembaga Eichmann itu mengatakan 30 virus sudah di sini nih beredar. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kluster-kluster virus itu udah tinggi sekali. 30 yang hidup ya masyarakat kita. 30 virus. Jadi ke depan saya bilang saya lagi nih, kita udah nggak sama lagi cara hidup kita. Nggak bisa kita berkumpul seperti kemarin. Virus itu akan ada di kita. Tapi cara memproteknya itu yaitu physical distancing itu harus dilakukan. PHBS itu harus dilakukan. Makanya saya bilang parse itu adalah mendidik perilaku masyarakat ya untuk survive di tahun-tahun ke depan. Ya. Kalau masyarakat nggak dilakukan itu, seperti sekarang nih, sekarang kan belum kelihatan puncaknya nih, ya. Nanti kalau misalnya udah banyak yang mati, orang akan jadi takutan, seperti di Wuhan segala macam itu kejadian. Di Amerika sendiri sekarang dalam sehari itu bisa mati sekitar berapa ribu orang itu. Nggak pernah terjadi itu. Amerika dengan fasilitas kesehatan terbaiknya loh, ya di dunia. Kita ini kalau di rumah sakit kita seperti itu ya kita tahu. Jadi saya bilang lagi kematian di kasus di sini di COVID di Indonesia itu terbesar di dunia salah satunya. Jadi ini yang mesti kita pahamin. Apa salah satu caranya adalah memang satunya adalah mendidik masyarakat dengan partai tadi. Aware masyarakat, edukasi masyarakat, bikin sistemnya, surveillance di masyarakat. Orang-orang yang punya komorbid mesti dilihat. Dan ingat, orang kesehatan masyarakat itu tidak saja dengan penyakitnya, Bu Eka. Kita kan tahu bahwasanya definisi kesehatan itu ada 4 yang paling tidak. 1, fisiknya, mentalnya, sosialnya, dan ekonominya. Nah ini nih mahasiswa kesehatan masyarakat kita mesti paham. Jadi jangan tertipu dengan satu doang nih penyakitnya nih kita lihat. Tapi 4-4 mesti kita lihat. Jadi orang itu sehat itu kalau 4-4 itu dimiliki. Sekarang masalah mental nih. Orang sekarang banyak yang di PHK. Itu kan terlihat ke depan. Mental orang akan banyak yang berubah. Ini ya kesehatan mental juga akan terganggu banyak. Mungkin kita sebagai dosen Bu Eka mungkin nggak terasa. Karena kita mesti bisa daring-daring. Tapi orang yang harian, seperti ojol, taksi, segala macam, kesian kita melihat. Jadi dampak ini baru 2 bulan awal ini. Belum saya bilang 7 bulan atau tahunan ke depan. Dan ini kita akan melihat, menurut Menteri PMK sendiri, krisis yang terjadi sekarang itu lebih daripada krisis tahun 1998. Itu akibatnya berbahaya itu bagi kita. Saya nggak mau terjadi 98 itu seperti terulang lagi, ya Bu Eka. Kita sebagai orang yang mengalami itu menakutkan pada saat itu kan. Dan ini jangan Anda kira ya bahwasanya teman-teman kira bahwasanya COVID ini selesai. Tidak. Krisis ekonomi akan panjang. Pasca COVID ini akan panjang. Gelombang yang kedua ini gelombang ekonomi. Makanya parce di situ adalah namanya mitigasi dampak sosial ekonomi dilakukan. Dari sekarang dicatat orang-orang yang kira-kira akan terkena dampak paling bahaya. Dikumpulkan uangnya segala macam. Sekarang nih orang ngumpulin uang, dikasih sembako sama pemerintah. Seperti kita pasal lagi banyak peluru nih Bu Eka. Bagi banyak peluru, tembakin kemana-mana gitu. Peluru itu nggak disimpan. Ntar suatu ketika pandeminya, musuhnya datang beneran, habis peluru kita nggak bisa nembak lagi gitu. Nah ini dia nih, makanya parse itu adalah satu sistemiknya nih, mahasiswa kita nih ya. Kita orang kesehatan masyarakat itu mesti ngerti bahwasanya di kita ini punya parse. Ya. Terapkan itu. Ya. Kalau satu, kalau IPTKM ini, saya bilang sama Bu ini nih, sama Bu Agustin, Pak Arianto, kalau IPTKM punya 180, universitas. Coba lihat 180 universitas itu di sampingnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya. Soalnya ada stikers ya. Juga. Ya, perguruan tinggi itu ya coba kita perhatikan. Perguruan tinggi itu punya model di sekelilingnya aja deh.
ya bikin parse ya, kalau saya di Ciputat tuh parse di sekeliling UIN gitu ya, nanti itu akan direplika oleh masyarakat gitu, karena saya tadi bilang tuh tahapnya dulu A sampai C kan, ABG itu AC-nya dulu, community based dengan akademiknya dulu, itu yang kita pengen replika Pak Arianto. Jadi kita tidak bisa berbicara parsial nih Bu Eka. Oh, rapid test kurang, ini kurang. Betul. Turun ke lapangan gitu. Betul. Community based itu tujuan kita, ada kerjaannya di situ. Bagaimana lihat di modelnya udah established belum di masyarakat? Kalau belum established kenapa? Itu kan di parsial itu ada indikator-indikatornya. Dia bisa dilakukan ini kalau ini begini, kalau ini begini, tahap-tahapnya ada indikator ini udah berhasil atau belum, ini udah berhasil atau belum. Kita bisa lihat itu. Dengan kita aman tadi, itu tambah kuat parsial itu sebenarnya. Jadi betul. Ini nih modal kita. Jadi IAKMI kalau mau berbuat nih selama ini ya. Selama ini kan kita advokasi nih buat IAKMI nih, berbuatlah. Buatlah RW siaga itu dengan 5 komponen tadi, PSBB ya, physical distancing-nya, surveillance-nya ya. Terusnya dampak sosial ekonomi, mitigasi sosial ekonomi. Itu bisa di masjid, bisa di mana-mana tuh. Ya di posnya di masjid atau di RW sendiri. Makanya oleh sebab itu kita lihat nih nanti ke depan apakah ini diterapkan. Kalau nggak diterapkan ini, saya nggak tahu deh bagaimana tahun-tahun ke depan bisa ini. Makanya ini Pak Arianto, saya bilang ke Bu Agustin, tolong disampaikan lagi. Minta satu model RW parse itu di satu universitas. Karena di universitas itu punya mahasiswa, BM-nya, punya dosennya. Ya kan, di perguruan tinggi punya dosen segala macam. Itu adalah prestis sendiri bagi perguruan tinggi itu kalau mereka bisa melakukan itu. Karena selama ini kan perguruan tinggi itu jadi menara gading Bu Eka nih. Iya. Perguruan tingginya ada, masyarakat kelilingnya hancur di sekelilingnya gitu ya. Digusur perguruan tingginya. Iya, Kak, betul. Iya, kayak waktu kurang gizi itu kan Universitas Mataram yang busung lapar di Lombok itu loh. Universitas Mataramnya bagus. Tapi ternyata di belakangnya ada kurang gizi ya. Waktu itu banyak sekali kita punya masalah. Iya, nanti juga lucunya kan kalau misalnya universitas ada gitu ya, masa orang sekelilingnya masa kagak tertolong? Jadi universitas itu sebagai matahari kan, pencerah. Nggak tercerahkan gitu. Dia hanya mendidik mahasiswa, sowat gitu. Nah, itu kan yang bikin menara gading jadinya. Gitu, Bu. Ya betul. Pendirian universitas itu harus memberi dampak pada komunitas itu yang iya, makanya kalau sampai itu Pak Arianto tolong dikasih tahu Bu Agustin, Pak Baikuni ngomong aja tuh. Kapan dulu mau diapain? Gitu kan. Kalau cuman ngomong-ngomong. Kalau cuman ngomong nih, maaf nih Pak Arianto. Oh, rapid test kurang. Oh, ini kurang. Kita cuma komentar itu pemerintah. Jadi kalau kita itu kalau itu sudah itu hilir. Kok enggak itu komentator doang. Lah kita mesti berbuat ini, Pak, gitu. Jadi kalau orang main bola jangan kita komen, coba main bola. Gimana rasanya? Nanti malam Bu Agustin akan tampil di Kompas TV. Makanya makanya beliau mempersiapkan diri nih. Oke, baik. Pak Arianto, betul. Ya, nanti di Kompas TV jam berapa? Mungkin jam berapa ya? Jam 20 apa? Nanti coba saya tanya lagi kepada beliau. Ya. Oke, baik. Bagus. Rasanya itu juga apa yang disampaikan Pak Baikuni juga menjawab ini, Mugi Wahidin ya, tentang new normal behavior ya, perilaku new normal yang perlu kita lakukan, penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap beraktivitas dan sebagainya. Tadi sudah dijawab ya Pak Mugi ya, Mugi Wahidin. Tadi nggak disebutkan Mugi Wahidin dari mana. Kemudian ini dari Firman. Tidak disebutkan firman dari mana. Pertanyaannya adalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan katanya. Tetapi kenapa lebih tim gugus di semua wilayah masih menekankan pada penanggulangan darurat medis ya, kok bukan kedaruratan kesehatan masyarakat? Nah, ini pertanyaan bagus dari Firman. Silakan Pak Arianto atau Pak Baikuni mau menjawabkah? Halo? Pak Arianto dulu, Pak Arianto. Ntar saya nambahin Pak Arianto. Oke, Pak Arianto silakan. Ya. Firman dari kesehatan pelabuhan. Firman dari mana, maaf? Bagaimana? Dumai. Kantor kesehatan pelabuhan Dumai, Bu. Oh, dari Dumai. Dari pelabuhan kesehatan Dumai. Oke, silakan Firman. KKP Dumai, kalau Dumai. Ya, oke. Okay. Dumai. Dumai. Oke, okay, baik Firman, unmute ya. Oke, okay, terima kasih. Silakan Pak Arianto. Baik.
Baik, terima kasih. Tentang kegawat daruratan kesehatan masyarakat, Bu, ya. Jadi memang apa ya? Saya kalau ini jadi bukan wakili IPTKMI, kalau ini jadi pendapat pribadi kalau ini kalau IPTKMI. Ya, silakan, saya intinya tadi di malah yang paling inti yang disampaikan Pak Baikuni tadi, malah ada ya. PR untuk IPTKMI mau ngapain ini, sudah punya 180 ya. Perguruan tinggi. Ya, mau ngapain ini, mau berperan apa gitu kan? Ya, oke, baik. Betul. Untuk pendapat pribadi saya mengenai gawat darurat kesehatan masyarakat, ya memang kita ini kan sedang meskipun sudah banyak para ahli di Indonesia ini, tapi masih mencari bentuk, termasuk juga pemerintah kita. Jadi saya merasa yang sekarang ini sudah dilaksanakan memang harus terus diadvokasi, Pak. Jadi advokasi itu memang harus jalan, tentu harus ada dasar landasan teorinya, harus ada dasar penguatnya, kenapa itu dikritisi, kenapa itu diperbaiki. Jadi kalau menurut saya, Pak, dalam masa kedaruratan seperti ini, perubahan kebijakan itu sangat memungkinkan sekali setiap saat, dan karena memang masukannya dan perubahan kondisinya itu juga besar sekali. Nah, ya. Bahkan kan kalau menurut teori dalam kebencanaan itu kan namanya juga keadaan darurat, ini melintasi batas-batas administratif begitu. Betul. Jadi sebenarnya kepala-kepala daerah itu bisa melakukan atau mengambil keputusan secara cepat dan taktis begitu, lebih teknis dibandingkan dengan yang sifatnya kebijakan secara nasional. Karena kalau nasional itu kan pasti pertimbangannya banyak, karena kita punya 34 provinsi, punya sekian kabupaten kota dan lain sebagainya dengan karakternya masing-masing. Kalau semuanya petani mungkin perlu lebih enak karena intervensinya bisa dengan cara menyelamatkan petani. Tapi kalau di situ ada petani, ada pekerja pabrik, ada macam-macam, itu juga perlu ada intervensi yang perlu strategi. Nah, saya rasa itu karena ini lebih ke, tadi saya nangkap lebih ke kebijakan yang akan diambil, ya kita ya. harus menyiapkan diri. Harus advokasi terus-menerus ya Pak Arianto ya. Dalam kondisi bencana seperti ini, terus-menerus ditambah apa yang kurang langsung diperbaiki, apa kurang diperbaiki. Jadi juga tidak lelah kita memberikan masukan kepada pemerintah, tapi juga ketika sudah diputuskan jangan langsung dibantah, tapi jalankan dulu. Kalau misal sudah memang ada bukti bahwa nggak bisa berjalan, baru diberi masukan lagi, ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi. Continuous quality improvement, begitulah. Ya, setuju Pak Arianto, karena dalam situasi bencana. Jadi kalau misalnya kita seperti nahoda kapal itu dia sesuai dengan kalau gelombang tenang maka orang-orang masih boleh naik di atas dek. Tapi kalau sudah gelombang besar, badai, apalagi kalau sudah bajak laut menyerang, nah itu. Jadi keputusan dan kebijakan menyesuaikan pada situasi. Iya, saya setuju Pak Arianto. Ya, jadi pentingnya untuk saat ini tidak saling menyalahkan, tetapi berkolaborasi. Iya, Pak Arianto. Begitu ya Pak Arianto? Iya. Matur nuwun. Pak Baikuni, silakan Pak Baikuni. Oke, Bu Eka, saya setuju sekali dengan Pak Arianto. Pak Arianto selalu jalan sama saya nih, karena dia ketua Pengda, jadi pikirannya sama kayaknya. Saya tambahin nih ya. Jadi gini Bu Eka, itu kalau kedaruratan kesehatan masyarakat yang digaungkan pemerintah itu adalah berhasilnya advokasi IAKMI sebenarnya. Iya, betul. Saya lihat itu. Berhasilnya advokasi IAKMI untuk menggaungkan kedaruratan kesehatan masyarakat di awal-awal itu. Ya, terbentuklah kedaruratan kesehatan masyarakat. Tapi so what gitu kan. Jadi kalau saya melihat, kedaruratan kesehatan masyarakat itu harus disambut ya dengan pembentukan ya, dengan intervensi kultural saya bilang. Kedaruratan kesehatan masyarakat itu adalah yang akibatnya adalah berbentuk intervensi struktural, di mana diliburnya kantor, universitas, tempat-tempat umum itu terjadi, ya, sehingga PSBB terjadi. Dan itu adalah trigger untuk membentuk satu perlawanan kultural ya di masyarakat terhadap COVID ini. Jadi masyarakat di awal-awal itu semua orang tuh nutup pintu gerbang RW-nya Bu Eka. Kadang-kadang ada yang disemprot tuh, saking takutnya masyarakat, appreciate-nya masyarakat terhadap pemerintah karena kedaruratan. Sampai-sampai sholat aja sekarang terawih kita enggak, sholat Idul Fitri enggak, gitu kan ya. Tapi akhir-akhir kesini karena kedaruratan kesehatan masyarakat itu dilihat udah mulai agak renggang, PSBB segala macam, ini yang berbahaya. Di saat kultural kita belum siap, ini ditarik gitu loh, kedaruratan kesehatan masyarakat atau PSBB-nya ditarik. Ya.
ya. Jadi ini sebenarnya satu langkah baik, cepat kita harus melakukan ke kultural, kemana, ke desa atau ke RW untuk mendidik mereka bahwasanya mengerti tentang COVID ini agar ignoransi tadi tidak banyak. Jadi ini nggak ada yang menyalahkan ya, ini jalan yang benar, hanya saja di tingkat kulturalnya itu belum kuat. Karena apa? Karena pendampingan ini nggak ada, Bu Eka. Buku yang untuk RW siaga itu banyak loh, dari Kemenkes punya, Dinas Kesehatan DKI juga punya, ya kan, Kemendes juga punya juga, ya itu. Tapi yang pendampingan dari FKM, orang-orang FKM ini kagak ada. Makanya oleh sebab itu orang-orang FKM kita ini mesti dilatih khusus untuk community based fighting itu. Tadi ada pertanyaan untuk kapan Pak Baikuni melakukan pelatihan, nanti kita akan gandeng Bu Eka untuk melakukan pelatihan secara teknis. Karena ini orang kesehatan masyarakat mesti jago dalam berenang, kalau berenang itu dalam community-based fighting. Bukan konsep-konsep yang kita ini kan. Nanti kita gandeng Bu Eka, kita adakan pelatihan yang benar-benar detail tentang community-based development. Oke, makasih banyak Bu Eka. Oke, baik. Terima kasih Pak Baikuni. Jadi kita bisa sampaikan bahwa pendampingan yang penting ya. Jadi selama ini karena kedodoran di tingkat akar rumput karena tidak ada pendampingan ya Pak Baikuni ya. Dan kita perlu terus-menerus untuk advokasi. Rasanya soalnya waktu sudah jam 3, hampir jam 3 ini. Jadi 4 menit lagi mungkin Mas Farhan di Mas Labib, halo. Kita bisa satu pertanyaan lagi? Bisa, Bu. Silakan, Bu. Ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Yanuar Akbari, apakah ada perbedaan kendala dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di daerah maupun di pusat? Adakah perbedaan? Nah, ini yang tahu di daerah Pak Arianto, sedang di pusat yang tahu Pak Baikuni. Silakan. Halo? Pertanyaan halo, dari Pak Yanuar. Okay, okay. Jadi, perbedaan kendala... Bagaimana bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 di daerah dan di pusat? Di pusat kayaknya Pak Baikuni lebih tahu. Silakan, ya. Pusat dulu lah Pak Baikuni. Sebenarnya saya menghormati orang jauh dulu nih. Kita kan tuan rumah karena. Tapi oke lah untuk kali ini saya dulu deh. Oke. Jadi gini Bu Eka, kalau pusat ini epicentrum ya. Yang awalnya termasuk kasus itu kan adanya di pusat sebenarnya. Ya, Bali, Jakarta termasuk daerah-daerah yang penerbangan tingkat penerbangannya tuh tinggi ya. Jadi di sini nih awal-awalnya di sini masuk kasus itu orang lalu-lalang orang dari luar negeri segala masuklah. Ya. Dan sekarang ini semua orang Jakarta adalah OTG. Ya. Ya. Pencegahan yang terjadi di Jakarta sekarang ya semua orang udah OTG ya bagaimana? Ya tidak boleh keluar. Sebenarnya awal-awal kalau pemerintah mau melakukan lockdown di daerah-daerah pusat-pusat kota gitu ya, itu nggak akan ke daerah tuh. Pak Arianto nggak akan ketemu juga tuh di sana. Tapi kita lambat. Waktu itu kan pemerintah jargon-jargonnya ada beberapa macam seperti orang Melayu itu ras yang kuat, tidak kena COVID. Ada lagi COVID itu sembuh dengan minum susu kuda liar. Tampakan seperti itu. Akibatnya sekarang meledak. Ya kan? Susu kuda liar nggak mempan lagi gitu ya. Dan ada yang mengatakan COVID itu berurusan dengan iklim Indonesia panas mati dia, ya gitu ada itu yang begitu, ya kan? Tapi sekarang ya memang ternyata, waktu awal kan seperti itu memang awal seperti itu karena kan memang iya tapi artinya jangan menggampangkan Bu Eka, tetap aja kita waspada harusnya gitu loh, betul, tetap waspada harusnya ya kan, seperti tetangga kita Vietnam, Singapura segala macam itu udah cepet itu mengambilnya ya, kan? Nah, sekarang yang paling berbahaya lagi nih kalau kita nggak bisa tahan arus mudik dari Jakarta, dan orang Jakarta itu banyaknya orang Jogja, orang Jawa, orang-orang pulau-luar. Nah, itulah dia yang Garut, akan terjadi. Tasikmalaya tuh hati-hati. Yang akan terjadi pas dari Jakarta nih, ya. Nanti lama-lama orang Jogja juga kena gitu ya, karena Jakarta sekarang mobil transportasinya Pak Arianto udah mulai nih, Jakarta Jogja udah mulai dibuka. Hati-hati. Nah, yang untuk di daerah harusnya orang-orang Jakarta ini yang di daerah itu dikarantina 14 hari di rumahnya, harusnya begitu. Supaya jangan kemana-mana dulu. Kalau dia sakit, memang dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak, ya boleh keluar. Itu yang dilakukan. Saya kira itu buat Kak dari saya. Oke, baik. Ya, baik Pak Baikuni. Pak Arianto, silakan. Baik, terima kasih Bu Eka dan Pak Bay.
Sebenarnya kalau yang saya rasakan di daerah saya tidak bisa cerita daerah yang lain karena masing-masing daerah punya khasan tertentu. Upaya masing-masing. Ya, punya khasan tertentu. Di Dulan kan cuma 4 kabupaten 1 kota madya. Jadi tidak luas begitu, tidak seperti Jawa Tengah yang 23 kabupaten, tidak seperti Jawa Barat, tidak seperti Jawa Timur. Tapi dan di DIY kebetulan memang punya tokoh sentral yaitu Pak Gubernur sekaligus Sultan. Jadi beliau ya alhamdulillah kalau di DIY ini responnya lumayan responsif dan didukung dengan data informasi yang terbuka. Jadi masyarakat setiap hari di koran lokal maupun di websitenya Pemda Provinsi itu bisa mengakses langsung data setiap jam 4 sore kondisi kasus, persebaran kasus, dan sebagainya. Terus untuk misalnya antisipasi pemudik itu juga sudah diterbitkan peraturan-peraturan diantaranya kita membatasi pintu masuk ke DIY. Ya kebetulan tidak begitu sulit ya menurut saya dibandingkan provinsi yang lain mungkin. Yaitu ditempel, dicongot, wates, sebelah barat wates berbatasan dengan Purworejo, tempel berbatasan dengan Magelang, dan di Prambanan berbatasan dengan Klaten. Itu ada pos Dishub dan Polres, di mana kalau ada kendaraan yang masuk harus memenuhi protokol. Misalkan duduknya, tidak kendaraan yang isi 6 orang, hanya boleh diisi 3 orang, sepeda motor tidak boleh berboncengan, itu sudah tersosialisasi. Kalau itu jelas pemudik maka disuruh balik gitu ya. Jadi kalau pemudik mohon maaf disuruh kembali ke daerah asalnya. Itu jadi kita nggak boleh ke Jogja nih berarti nih Pak Arianto nih. Saya udah kangen bapia segala macam nih. Saya udah mau ke Malioboro. Mau ketemu Pak Arianto nih, nggak boleh dong berarti. Nggak boleh ketemu Pak Arianto nih. Arianto takut ketemu saya kayaknya di Wakan nih. Iya. Takut ketemu kita OTG soalnya. Di Malioboro sekarang mau tiduran, mau tiduran, mau apa, mau teriak-teriak, nggak ada yang dengar, sepi banget Malioboro sekarang ini. Ya itu, aduh Pak, itu kan bagian dari langkah, makanya tadi Pak, kalau mungkin Pak Baikuni selaku orang yang ada di Jakarta, itu pengennya ya ada kebijakan yang bagaimana kalau misalkan masyarakat itu bisa memahami, tapi ternyata kalau di daerah ketakutan itu masih tetap ada saja Pak. Jadi ini ada satu fenomena lagi Pak, ini besok Idul Fitri ini di samping sholat Idul Fitri sudah di rumah masing-masing, tambah lagi Pak, nanti masing-masing kampung itu ditutup 1-2 hari, yang penduduk nggak boleh keluar, yang pengunjung nggak boleh masuk 1-2 hari. Karena, ya, hari pertama sama hari kedua itu tapi sudah kesepakatan bersama beberapa kampung sekitar yang biasanya kan di sini kan banyak yang menikah dengan tetangga-tetangga begitu. Namun kalau berkunjung besok WhatsAppan dulu dan sebagainya begitu. Itu sih lebih kalau di DIY kondisinya seperti itu. Memang ada kekhawatiran itu ketika pertama kali Jakarta mau berlakukan PSBB, terus sudah banyak pekerja yang dirumahkan juga. Itu kan arus mudik, arus yang orang yang pulang kampung kan meningkat. Salah satunya di Gunung Kidul. Gunung Kidul kan punya ikatan keluarga Gunung Kidul itu, Bu. Yaitu di sana hampir mencapai 10.000 yang didata. Kalau di Gunung Kidul kan tersentral turunnya di terminal. Jadi bisa didata oleh Dishub berapa yang datang dari Jakarta, mencapai 10.000. Dan kemarin juga sempat ada peningkatan kasus yang tinggi itu 15 kasus dalam satu hari, yang 10 kasus itu diambil oleh Gunung Kidul sendiri, yang dua oleh Sleman, yang lainnya Bantul, Kulon Progo dan Kota. Jadi kemarin ya memang Gunung Kidul sempat diwaspadai sih, waspadainya karena pedagang bakmi di Gunung Kidul di Jakarta banyak. Yeah. Bakmi Jawa. Bakmi itu di dari bakmi Gunung Kidul. Jogja sama bakmi Jawa. Yeah. Ya. Bakso, jadi itu yang akhirnya wah karena di Jakarta PSBB terus pulang lah, itu yang diwaspadai kemarin. Harus diwaspadai. Ya alhamdulillah, mohon doanya orang pusat ini. Mohon doanya orang pusat ini. Di Jakarta tidak. Pengen tes kes nih Pak Arianto, kalau saya ke Jogja apa yang terjadi gitu. Itu jadinya. Apakah orang Jogja lari semua gitu, kita orang Jakarta gitu. Saya jadi mau tahu gitu kan. Aduh, udah ada, kalau lautnya udah ada, gimana tuh gitu. Jadi hikmahnya lagi, ini kalau yang di sekitar saya ya, di sekitar ini, saya itu masing-masing. Pak Arianto, ini sekalian closing statement ya dari Pak Arianto ya, silakan.
Ya ini sharing aja di sekitar saya nggak tahu ini sejalan dengan Parsi atau tidak, tapi itu bentuk pemberdayaan masyarakat. Jadi di sekitar saya sebenarnya masyarakat sudah mempunyai protokol. Jadi masyarakat itu mampu membuat protokol dan itu disosialisasikan ke warganya dan akhirnya dipatuhi. Artinya dipatuhi itu misalnya ada yang datang dari luar kota, datang dari luar negeri, karena pernah ada kejadian di sekitar saya ini datang dari Amerika begitu, tahu-tahu datang begitu, yang dia harus mematuhi protokol, disediakan satu rumah kosong yang digunakan untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Dengan kebutuhan hidupnya dicukupi oleh masyarakat atau oleh gugus dusun namanya. Gugus dusun tersebut. Jadi setiap hari dikirim makan, tapi selama 14 hari di situ, setelah lewat 14 hari ya dinyatakan bisa bertemu dengan masyarakat, keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau Pak Bay dan WK ke Jogja sekarang, mungkin nanti akan ditempatkan di tempat yang spesial lah. 14 hari ya? Sampai, nggak jadi deh Pak, kalau gitu. Sampai Pemda itu punya gedung isolasi di beberapa tempat, salah satunya di asrama haji. Jadi fenomena penolakan itu memang tidak bisa dipungkiri Pak. Dan ketika ditolak, maka itu ditampung oleh Pemda, ditempatkan di asrama haji. Syaratnya yaitu ada surat penolakan dari RT. Jadi bisa masuk ke situ kalau ditolak oleh RT, nanti diantar oleh RT-nya di 14 hari di situ. Itu jadubnya, jatah hidupnya ditanggung oleh Pemda. Kira-kira itu Bu, saya berharap teman-teman mahasiswa khususnya di seluruh Indonesia, karena ternyata ada yang mengikuti dari seluruh Indonesia, bisa kita bersama-sama lah untuk melaksanakan. Syukur apa yang disampaikan oleh Pak Baikuni, Parsi itu benar-benar bisa kita adopsi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arianto. Sangat menarik ya. Jadi bagaimana tadi pola apa pencegahannya? Pak Baikuni silakan sebagai closing statement. Silakan. Bu Eka, Pak Arianto, ya. Makasih banyak ya. Itu sebenarnya kalau Parsi itu Bu adalah dia mengikuti kearifan lokal tuh Bu Eka. Jogja itu udah melakukan Parsi sebenarnya gitu ya. Dengan kearifannya Parsi di Jogja gitu ya. Itu namanya perang akar rumput masyarakat. Dia itu kan dari masyarakat. Kelebihan Jogja adalah sultannya. Kalau sultan ngomong A semua. Kalau di Jakarta belum nih Bu. Ya. Belum. Kalau gubernur ngomong A, nih Bu Eka mungkin ngomong B. Jadi ininya, jadi kita nggak sama gitu, karena bukan panutan gitu. Kalau di Jogja itu harus sinuwun panutan gitu, kalau di Jakarta tidak. Jadi perbedaan Parsi itu Pak Arianto di mana-mana terjadi dengan kearifan lokal. Jakarta itu mesti dilakukan memang dengan caranya, Jogja dengan caranya, ya. Jadi yang saya minta nih dari semua teman-teman yang ada di sini, coba senat mahasiswa atau demanya itu membuat satu model Parsi di tingkat RW siaganya. Dia di sekolah-sekolahan aja dulu deh. Di perguruan tingginya deh, ya kan, satu aja nggak usah banyak-banyak. Itu adalah dibina sampai ini saya bilang ya, kejadian ini akan berlangsung sampai 5 tahun ke depan pembinaan itu. Udah nggak sama lagi gitu. Jadi Bu Eka dari Esa Unggul ada daerah binaan RW mana dibina sampai 5 tahun ke depan, dicarikan dananya, dicarikan ininya, jadi bekerja. Dan Bu Eka, anak-anak mahasiswa kita terutama yang orang kesehatan masyarakat itu jadi memang punya lab kesehatan di RW itu Bu Eka. Jadi mereka waktu keluar itu jadinya memang orang yang pintar berenang gitu. Artinya kan saya selalu menganalogikan ke mahasiswa saya, kalau belajar berenang textbook gitu ya, kalau ketemu air tenggelam gitu semua kita gitu ya. Tapi ya, kalau belajar berenang bagusnya dia belajar textnya juga ya, berenang di lapangan benar-benar. Nah, makanya Bu Eka, kita ini waktu awal-awal terjadi kasus Covid ini gagal ini banyak kita terjadi ke salah tingkah ya. Karena kita enggak banyak di lapangan Bu Eka. Nah ini yang mesti kita pahamin, karena kita nggak banyak daerah, makanya kita tenggelam. Akhirnya orang mengatakan, apa sih orang kesehatan masyarakat bikin? Ya karena kita nggak banyak di lapangan. Dan ini saatnya kita berubah, jadikanlah ya satu sekolah ya yang benar-benar community-based oriented, gitu Bu Eka. Kurikulum di kesehatan masyarakat juga gitu kan, kita membuat kurikulum itu kan turun-menurun, tradisi ya. Harusnya kurikulum itu dari problem base Bu Eka di lapangan. Apa yang masyarakat? Sudah loh, kita sudah problem base loh. Kemudian nah, kita sudah IPTKM itu sudah mengundang apa stakeholder di ini. Tapi kan artinya itu spesifik ya. Artinya Bu Eka yang saya maksud yang problem base itu adalah yang community base yang di tingkat RW siaga ini di Bu Eka yang saya bilang general tadi gitu ya.
Jadi kalau misalnya dari K3 diundang, oke, memang pada tahap. Tapi kan kita ada dasar yang namanya SKM general, saya bilang ya. Itu yang mesti dilakukan pada tingkat akar rumput masyarakat ini loh. Ya. Jadi yang ini yang mesti kita perhatikan, community base ini mesti kita perkuat nih. Karena ternyata masyarakat itu, PAR itu bukan PAR C saja, PON COVID, tapi PAR TBC, PAR diabetik, segala ya, macam. Itu adalah masyarakat itu nggak terselesaikan kalau kita nggak punya community base ya dengan mengadopsi ya kurikulum kita di FTKMI ya dengan cara-cara yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Ya, ya, ini dia nih yang mesti diperhatikan nih Pak Arianto nih nanti Bu Agustin tembakannya begitu. Jadi, Bu. Berat banget tugas saya. 180 Bu mau diapain kata Bapak Ibu nih. Nah, kemarin Bu Agustin PR, bilang tuh. PR buat Pak Arianto. Dapat dari Pak Baiku nih. Pak Arianto kemarin Pak Agustin bilang nanti akan ada relawan ITKMI katanya sampai sekarang belum ada itu. Baru ada. Relawan apa mahasiswa saya Universitas Ersa Unggul udah banyak loh yang jadi relawan Pak untuk surveillance. Itu di Kemendikbud ya, Bu? Di ya, Kemendikbud ya. Atau di ya. Bekerja sama dengan BPSDM Kemenkes. Nah, oh, Kemenkes ya. Ya, ya. Jadi Pak Arianto, banyak ya Pak Weka, ya. Masih banyak ya. Terima kasih Pak Bay. Makasih Bu Weka. Ya, terima kasih Pak Arianto Nugroho dan Pak Baikuni ya. Burman. Terima udah kasih pakai peci sekarang. Terima kasih banyak, telah banyak sekali memberi masukan pada kita semua, ya. Dan terima kasih pada para peserta, rupanya berasal dari seluruh Indonesia, hadir semua, ada dari Pekanbaru, ada dari Gorontalo, ada dari Dumai, ada dari Jakarta, Tangerang, Serang, Lampung. Ya, saya terima kasih banyak. Kemudian saya akan kembalikan, kalau ada salah dalam kata-kata dan mungkin perilaku saya, di layar ini saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, MC, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bu Eka sebagai moderator dan juga Pak Arianto dan juga Bapak Baikuni. Materi yang disampaikan sangat menarik bagi peserta pada kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Lalu kita akan berfoto ya, bersama ya? Ya, kita lanjut foto bersama dulu. Untuk seluruh peserta, bisa menyalakan videonya mulai dari sekarang. Ini total ada 4 slide ya, jadi kita 4 kali pemotretan. Jadi bisa 4 gaya ini teman-teman semua ya. Mungkin yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan kameranya biar terlihat nih yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Oke, yang sudah menyalakan kameranya, terima kasih. Yang belum menyalakan kameranya, boleh dinyalakan dulu kameranya, biar kita bisa langsung... Afan, nyalakan kameranya Afan, Intan, ya. Firman, Rini, Said, Kiki, Megasari. Silakan. Iya, ini Bu. Mungkin yang belum menyalahkan. Oh, masih ada yang di disable sama panitia. Mungkin ya. Mas Farandi bisa dibantu untuk di enable semua. Kameranya, mungkin Mas Farandi bisa dibantu untuk di enable semua. Oke, masih ada yang belum open cam. Ya, masih pada kekunci untuk ya. Kameranya. Mas Farandi. Halo, Mas Farandi. Mas Farandi. Mas Farandi. Ya. Ya, minta tolong di-enable kameranya teman-teman yang lain. Sudah ya? Sudah. Oke, mungkin teman-teman yang sudah bisa di on cam, bisa di on kameranya.
mungkin yang masih belum on kamera sedang di luar atau gimana ya, kita mulai aja untuk foto sesi pertama. Ya mungkin kita foto sesi pertama ini mulai dalam bisa loh, belum bisa kameranya on. Gimana? Kameranya belum bisa on, Los. Mas Farandi, mungkin kameranya Pak Firman. Sudah, Mas Farandi? Belum, Bapak. Apa ya? Dari hostnya katanya. Ini infonya sudah dibuka semua nih kameranya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, mungkin bisa 1, 2, 3... Oke, untuk yang kedua bisa 1, 2, 3. Oke, untuk yang ketiga kita foto 1, 2, 3. Untuk yang keempat terakhir kita foto 1, 2, 3. Oke, cukup. Saya kembalikan kembali ke MC. Terima kasih, Mas Afan. Iya, baik. Terima kasih, Kalabib, telah membantu saya. Jadi saya ingin sedikit memberikan pengumuman bahwa untuk mendapatkan sertifikat dari seminar ini bisa mengisi G-Form yang telah disediakan di kolom chat. Dan juga ini ada sedikit update dari total dana yang terkumpul pada diskusi online pada hari ini, yaitu dana yang terkumpul sebanyak Rp2.527.190. Sekali lagi, sebesar Rp2.527.190. Itu saja. Ya, jangan lupa teman-teman untuk mengisi sertifikat, mengisi G-Form untuk sertifikat. Baik, sepertinya sudah bisa diakhiri diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Eka selaku moderator, Bapak Baikuni, Bapak Arianto selaku pembicara, dan juga peserta diskusi yang masih stay sampai saat ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, makasih banyak Bu Eka. Terima kasih banyak semua. Eka, semua baik, makasih banyak. Ya. Mohon pamit ya semua ya. Ya, terima kasih Pak Arianto. Salam untuk orang Jogja ya. Terima kasih banyak Pak Bae, Pak Arianto, Ibu Eka, terima kasih banyak. Ya, makasih Labib.